Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma inna na'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wal 'udwiyyah wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Muslimin muslimah, hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah sekali lagi hamdan wa syukran lillah. Pertama kali saya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang baik saya dapat berjumpa dengan adik kakak di kampung ini. Tak tinggal jugalah kepada yang mulia Ustaz Qadir kita sebagai Tok Imam kampung ni, dan Khatib Bila, dan juga ahli jawatan kuasa masjid, dan Tok Nebel, Tok Kemenin semualah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ini, nah, kita akan dapat, kalau tak banyak pun sikit, kita boleh maklumat dalam rancangan ini. Alhamdulillah. Kerana kalau kita pergi Mekah, kita berubuk pula sampai Madinah, kita berubuk nak masuk raudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi jelah, ma min baiti wa min bari raudhatun min riyadil jannah. Nabi royak barang di antara rumah Nabi dan kubur dan mimbar Nabi itu adalah taman syurga. Hak tu kalau kita duduk Mekah, duduk di Madinah. Tapi hari ini kita duduk dalam masjid. Nah, sebelum kita nak meneruskan dalam tazkirah berbuah kita, berbuah yang berfaedah ini, bukan ngajar, bukan ceramah ni, tapi berbuah je berfaedah. Pertama kali kita niat iktikaf dulu dalam masjid. Alhamdulillah. Selagi mana kita duduk iktikaf dalam masjid, selagi itulah kita akan dapat fahla daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni satu amalan. Alhamdulillah. Jadi saya pun ditemu arahan daripada Ustaz Qadir, nah, minta tolong suruh kecek bab Isra Mikraj. Nah, suruh kecek bab Isra Mikraj. Sebenarnya Isra Mikraj ni panjang sangatlah. Nabi mula di Mekah, pergi di Masjidil Aqsa di Palestin, lepas tu duduk di Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, di atas pada langit yang ketujuh lagi. Tapi masa Ustaz Wis kita dalam sejak 40 minit. Nah, saya pun usahalah nak wis sudah tu. Nah, dekat-dekat pukul 1 sudah. InsyaAllah lah. Nah, lepas tu demo duduk, saya klik dulu lah pukul 1 tak. Demo duduk, saya klik dulu. Jangan buangi kereta sudah lah. Alhamdulillah. Saya pun suka hatilah kerana adik kakak kapung kapung Ning ni, nah, sentiasa dah ada ikuti radio masjid Sajalah. Nah, alhamdulillah. Dan juga saya pun sebagai pengarah, sebagai pengurusi radio masjid, nah, boleh duk wi maklumat cekak dah dalam masjid tu. Nah, cumanya hari ni kita boleh mari jumpa bertemu ramah di sini. Nah, semoga kita boleh mari buat muzakarah bersama, insyaAllah. Jadi Isra Nabi ni, Nabi mula Isra pada tahun, pada umur Nabi 51. Nabi nikah dengan Siti Khadijah umur 25, Siti Khadijah umur 40. Nabi duduk dengan Siti Khadijah sekitar dalam 26 tahun. Baru Tuhan perintah
Tuhan perintah kepada malaikat Jibril suruh bawa Nabi daripada Makkah pergi di Masjidil Aqsa. Tu, tapi cerita mula-mulanya Nabi ni nak boleh Isra' ni dia ada pasal. Sebab Nabi nak boleh Isra' Nabi yang pertama mati Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bini hak Nabi sayang sekali. Bini hak Nabi cinta sekali, iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah binti Khuwailid, Nabi sayang sekali. Masa Nabi nikah dengan Siti Khadijah, Nabi umur 25, Siti Khadijah umur 40 tahun. Nabi duduk dengan Siti Khadijah hingga siapa Khadijah mati. Nabi duduk dengan Siti Khadijah 25 tahun. Nabi tak bini dengan orang lain. Nabi duduk dengan Siti Khadijah hingga siapa mati Siti Khadijah, Nabi baru bini dengan orang lain. Tujuan Nabi bini orang lain tu untuk nak jaga anak yatim, untuk nak pelihara orang-orang bujang. Nah, tu kalau kita tengok buku bini Nabi tu, kita pandai kecek belakang orang jatuh ni tak? Orang lelaki-lelaki ni pandai kecek. Nikah dah dua, tiga, empat sunnah Nabi. Jangan gaduh weh. Sunnah tak? Mama-mama dia kalau tok lelaki nak bini seorang lagi, muwi makan koku pun tak cukup. Mu nak bini seorang lagi, tak temung lah. Tak gitu? Tengok Nabi. Nabi hormat Siti Khadijah, Nabi tak bini dengan hal lain. Apabila mati Siti Khadijah tu lah, Nabi baru mula bini dengan hak lain. Lepas tu bini, Nabi bini, tak ada bini seorang habuk dengan hak anak dara. Semua bujih ada anak belakang. Siti Aisyah seorang je hak dara. Anak Abu Bakar, anak Selina Abu Bakar. Tu je hak dara. Lepas tu Nabi nikah dengan Siti Aisyah. Umur setengah kata 9 tahun, setengah kata 12 tahun tu kilah. Ni nak ayat bak Nabi. Tapi apabila mati Siti Khadijah, hilang dah kerasuankan kelang hak Nabi. Tempat hak Nabi guna harta nak dakwah Islam, sudah tinggal Siti Khadijah. Duk tak lama mati pula Abu Talib, pak dara Nabi. Nabi lahir mari 2 bulan dalam perut tak ada ayah. Beranak mari sapan ni tahun tinggal pula ibu dia Siti Aminah di Abuak. Nabi duk dengan pak sedara, duk dengan tok dia je. Tapi Abu Talib ni jaga benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Sebab orang musyrikin Quraisy ni kalau tak ada Abu Talib, Nabi akan mati lama dah. Dok niat nak bunuh Nabi. Tapi dengan sebab ada Abu Talib inilah dok jaga Nabi dengan siapa Nabi ni boleh sebar agama. Tapi apabila mati Abu Talib seorang lagi, dua Nabi mati orang besar-besar dalam diri Nabi. Maka Nabi nah, jadi tak tahu nak duduk dahlah. Bom mati Abu Talib ni mula kerajaan Mekah musyrikin Quraisy tu pakat duk menetel cari jalan nak buat alah mana kita nak bunuh Muhammad, nak buat alah mana tak sewi Muhammad ni dakwah Islam dia, nak buat alah mana tak sewi Muhammad bawa agama baru, pakat perancang pakat gapo. Sebab tu Nabi serabut sangat. Nabi hajak Zaid bin Harisah anak akak Nabi gi di Taif. Jalan tu baik belum subuh di Mekah tu, tu baik belum subuh siapa Taif jalan kaki. Nabi jalan kaki 80 kilo lebih, 3 hari jalan siapa Taif. Siapa Taif masuk jumpa dengan ketua Bani Saqif. Masuk kalau kita nak cari sorok kan masuk ke Tok Kemenai, masuk ke Tok Naibel gitu lebih kurang. Masuk kepada ketua Bani Saqif. Bani Saqif masuk jumpa Nabi. Ucap selamat tahniah sebentar dia kata, "Hei Muhammad, Tuhan tak ada orang lain dah kau nak latih orang jadi nabi, gi latih mu jadi nabi. Tak ada orang lain dah kau." Ketua Bani Saqif kata, tengok ya hina Nabi. Mula jakoh masuk ke orang besar tu hina dah. Duk Nabi di Taif 10 hari. Gini dakwah hingga habis Taif. Hari yang akhir Nabi tu kena pegang, kena bunga, kena gapuh habis. Hingga siapa? Mek di kepala Nabi, siapa ke kaki Nabi. Darah merah. Kali dengan Zaid bin Harisah. Sedih sangat Nabi. Nabi sedih mati Siti Khadijah dah. Sedih dah mati Abu Talib. Gini Taif kena zalim pula dah. Sebab tu tahun yang panggil, tahun tu Amal Huzni. Tahu yang paling sedih bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Tuhan ni nak buatlah mana? Nak pujuk hati Nabi. Tuhan nak ambil hati Nabi. Nak buatlah mana tak sewi Nabi tu jadi sedih? Sebab tu Tuhan perintah kepada malaikat Jibril. Turun ayat Quran mari, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tuhan waktu turun ayat mari nak ambil Nabi
daripada Masjid Haram nak pergi di Masjid Al-Aqsa. Jauh di antara Masjid Haram dengan Masjid Al-Aqsa 1500 kilo lebih. Kalau duk rumah kita jalan boleh jadi konken nak pergi. Jauh tu. Kalau nak pergi naik kapal di Hajai gak kena pergi belum kapal terubah 2 jam. Buat masa. Duk Hajai sampai Bakok sejam 20 minit. Duk Hajai, duk Bakok nak pergi konken pula. Dekat-dekat dengan sejam lagi. Tu kalau masa jalan 1500 kilo lebih. Duk Mekah daripada Baitullahil Haram gi turun di Masjidil Aqsa di Palestin. Learning duk jajah oleh Israel laknatullah alaih. Siapa kita nak masuk dalam pun susahlah ni, tak boleh masuk. Apabila Allah Taala perintah kepada malaikat Jibril turun ayat tadi, maka Jibril mulalah. Jibril saat ni dia mari sekali dengan malaikat. Nah, mari dengan seorang malaikat, mari dengan dua malaikat, mari dengan Mikail. Nabi ni hidup di Mekah. Kalau kita pergi Mekah, biasa pergi Mekah, tak seh royak lah. Ini dia panggil Maulidun Nabi. Tempat beranak Nabi hidup di Syab, jadi orang panggil Syabat Abi Talib. Kalau kita kecek bahasa kapur, Syabat Abi Talib inilah tempat yang Nabi beranak. Tempat Siti Aminah beranak Nabi di Maulud Nabi tu. Tepi kota raja, kalau kita duduk di Babu Salam tengok. Nabi duduk sini. Malah tu Nabi duduk sini. Maka malaikat Jibril dengan Mikail. Malaikat Jibril saat ni tu Allah Ta'ala, malaikat ni tu jadi daripada nur, nuraniyin, daripada nur. Mari ambil Nabi daripada Syabat Abi Talib, getok Nabi di tepi Haji Ismail dekat dengan Telaga Zamzam. Kalau orang tua-tua, orang lama-lama dia biasa tengok belakang Telaga Zamzam di Mekah tu, tepi dengan makam Ibrahim. Tapi lo ni katuk bidah tak boleh tengok. Kalau gambar ada boleh tengok. Ambil Nabi tok sini, malaikat Jibril belah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah ni, belah. Malaikat Jibril belah balah mana wallahu a'lam. Tapi dalam hadis sahih Nabi wayak atau tuah Nabi ni aku dibelah oleh malaikat Jibril. Nabi hidup tak dunia dua kali kena belah. Satu kali kena belah dada, basuh hati Nabi duk dengan Halimatus Sa'diyah. Masa duduk di Sa'di, Bani Sa'di dekat dengan Taif kampung Sa'di ni. Masa Halimah Sa'diyah, duk ngasuh Nabi. Duk nyusu Nabi sana, umur Nabi sekitar dalam 4 tahun lebih kurang, malaikat basuh hati Nabi sekali. Kali yang kedua, Nabi kena belah dada umur 50 ni lah. Umur 51 ni lah. Masa Nabi belum nak Isra', duk Mekah nak pergi di Palestin. Sebab gapo tu hai boleh belah dada? Nabi cuci dah, Nabi maksum, Nabi tak ada dosa. Sebab Tuhan nak ngajar katanya, orang nak jumpa Tuhan saat ni tak leh hati dia tu kotor. Hati nak jumpa dengan Tuhan kena hati bersih. Ibadat kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita duk baca surah Qul Huwallah tu ada. Saya tanya surah Qul Huwallah ni surah gapo? Kita kata surah ikhlas. Tak biasa dengar surah ikhlas. Sebab apa surah kulhu tu nama surah ikhlas? Sebab kita nak jumpa dengan Tuhan saat ni tu tak leh kotor hati kita dengan sifat-sifat mazmumah. Lalu tu Nabi dibelah dada di waktu baik, jatuh Nabi, malaikat belah basuh-basuh darah-darah hok cemah-cemah, boh kelik semula, takut kelik semula. Tak usah tanya malaikat jahit lah mana, saya pun tak tengok juga. Tapi hok ni akidah. Hadis Nabi jelas, Nabi kata aku kena belah sungguh di bawah tekak ni sampai di pusat waktu baik dada. Nah, lepas pada belah siap dah, malaikat buat turun lah seekor borok mari. Ni borok ni nate yang paling ajaib sekali lah. Borok-borok ni jadi daripada nur. Malaikat daripada nur, borok pun daripada nur yang malaikat gemik daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari turun tak tepi di makam Ibrahim. Borok ni ia sejenis binatang, tak halus pada kuda, besar pada barah. Nah, kalau kita tengoknya besar pada hema sikit. Binatang hak nama la bahasa sia tu, ia besar pada tu sikit. Tapi ia ada mempunyai sayap, dua sayap. Ni borok. Mari duk hehehehe. Tengok oyek India tak? Lagu India, satu lagu tiga te bukit yang musim. Darah dia tu. Ha yang ambil rupa tu mai buat borok. Hak tu hak Israiliyat buat. Nah, wak tu untuk gapo dia wak? Nak wi kita percaya kata ni adalah nate borok. Sebenarnya hak tu bukan. Hak tu bukan.
Tengok dia nak hina Nabi, dia buat nate borok, rambut panjang, orang tino, kopek besar, maaf. Lepas tu poho tiru sepengah darah dah. Lepas tu ada sayak dua. Nak oyak kata Nabi Muhammad ni berahi dengan tino sangat kali. Ha ni orang Israel ni jahat tak jahat dia? Nak jatuh Islam kita. Lepas tu lah ni dia duk cari orang Israel, Israelia, orang Yahudi apa duk cari. Nak cari bagi hak Nabi Muhammad kita saat ni tu. Nak tengok Muhammad ni jahat. Dia cari jalan tak temu. Akhir-akhir dia kata Muhammad ni jahat. Berahi tino dia kata. Nikah 2-13 bini. Ha, tak ada jalan lain. Nak cari jalan lain tak temu. Bawa turun borok mari. Borok ni. Kita tak usah kata borok deras setara mana. Mari kita dengar. Deras cahaya matahari itu deras setara mana. Kuam reo nam seng. Ahli kaji je kaji tu baik. Kuam reo nam seng saat ni dah. Cahaya matahari, cahaya bulan saat ni. Deras tak deras. Neng wik nanti je jalan 300 kilometer. Neng wik nanti. Tengok jetah. 300 ribu kilo. Deras tak deras. Hak tu kuam reo nam seng tak dunia. Tapi borok tu yang jadi daripada cahaya nur saat ni. Ya lah dah. Deras tak deras sebab tu lah. Orang kata sekelip mata, sup mata mana jalan. Pak borok ni nak tengok fisik lebih pada kereta Mercedes Benz, lebih pada kereta BMW lagi. Kalau naik bukit, kaki belakang panjang, kaki depan pandak. Kalau turun bukit, kaki depan panjang, kaki belakang pandak. Nabi duduk sepengah duduk tak sejadah gitu ya. Okay. Tak ada berasa kalau kita gak naik BM dah. Kalau main kampung kita tak apa batas molek. Kalau pergi kampung saya geduk. Kereta sedap dah, mewah dah kereta tu. Tapi batas. Tapi Nabi naik tak berasa apa. Mula Nabi naik gi nak oyak tak derah borok saat ni nengwi nati sam sen kilo. Lepas tu duduk di matahari nak turun tah dunia ni. Tinggi mataharinya sam sen hamun kilometer. Oh ni ahli kaji lah. Ya harap tak leci pasal mana ya hukum tak tahu. Gak saya ya royak. Ya kata lah tu. Kata tinggi matahari, tinggi bulan dengan dunia 350 kilometer. Pah kalau cahaya matahari, cahaya kurang beri 6 sen, derah saat ni, satu saat 300 ribu kilo. Maknanya kata, kalau borok jalan saat ni, gok, satu saat tengah, siapa di matahari, siapa di bulan. Ha, ni nak oyak derah borok. Tapi kita tak sedut pejam mata, tak gari. Ya benar ni kena cahaya dengan akidah. Mula mari borok mari, maka Nabi tutup Nabi naik taborok. Naik Nabi taborok, maka Nabi arahlah wahai borok gih terus subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang tanya sebab gapo ustaz Nabi ni Isra Mikraj di je waktu malam, sebab gapo jalan waktu malam? Tak kata Nabi kita duduk rumah saat ni nak mari sejik tu beringat tak jalan malam turun tangga tu gagal-gagal takut gelecoh tangga malam. Sebab tu Nabi jalan malam dia banyak benda-benda yang boleh perhati. Kalau siang hari biasa je kalau buat kereta pergi galik main terosak sebelah tak. Tapi kalau malam jangan buat main. Kabar-kabar turun lewat ketak tu. Kerana tak perhati. Sebab jalan malam saat ni lah. Banyak benda-benda yang Nabi boleh perhati. Sebab tu dalam sejarah ni banyak yang Nabi jumpa dengan satu-satu benda. Lepas tu sebab gapa Nabi jalan di masjid. Tengok Nabi barakah. Sebab tu barakna haulah. Nabi Musa, Nabi Isra saat ni berkat. Malaikat sekali dengan malaikat. Duk di masjid, gisuk di masjid. Kita musafir tak tahulah lah mana. Mula paminyok, suk di paminyok. Siapa kan semaya, tak semaya. Boleh musafir, boleh kosa, dah semaya lu kira. Nak oyak Nabi mula di masjid tempat yang tenih hati. Duk senih hati tak ada, duk serabut dengan gapo. Mula Nabi naik borok saat ni, maka malaikat Jibril pak arah lah. Naik Nabi, naik borok sekali dengan Jibril. Gis sekali, siapa di satu tempat, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, turun sini. Maka apabila borok dengar, borok turunlah. Maka Nabi turun sudah dah, Nabi semaya di situ dua rakaat. Bawa semaya sudah, Nabi pun naik borok. Sekali lagi dengan Jibril, Nabi tanya, wahai Jibril, gapo sini Jibril yang musuh turun semaya saat ni, gapo sini? Aku tengok pau kayu hijau molek, pau tamar banyak molek, Nabi tanya. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, mu tahulah, sining adalah kampung Taibah, Nabi kata. Jibril kata, ini kampung Taibah. Nabi pun tanya, gapo Taibah? Iaitu Madinatul Munawwarah. Belum pada Nabi nak hijrah dari Mekah ke Madinah saat ni, Nabi turun semaya dah di kampung Madinah.
pada masa belum pada Nabi nak hijrah. Dalam Isra' Mi'raj Nabi ni, Nabi turun sembahyang, maka sinilah tempat yang Nabi akan hijrah mari duduk bertepat di sini. Dan Madinah saat ni bagi Nabi, Nabi kata lebih daripada tempat-tempat yang lain lagi. Kerana selepas pada Nabi boleh buat haji, hajatul wida' Nabi, Nabi sudah menunai haji tahun ni, umur Nabi 93 saat ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita buat sudah dah haji, kita duduk Mekah lah Rasulullah, kita boleh buka dah Mekah ni? Nabi kata, tidak, aku akan klik pergi duduk di Madinah semula. Sebab kamu tak tahu kelebihan di Madinah, aku tahu kelebihan di Madinah. Sebab tu aku nak klik duduk di Madinah semula. Ni berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Gi lagi, Malaikat Jibril bawa Nabi gi sapa di satu pohon kayu, duduk di kampung Madian. Satu pohon kayu, pohon gapo ni? Pahau Madian ni duduk di negeri Syam, Syria lah ni. Lalu Nabi, Nabi turunlah sini. Maka Malaikat Jibril pun, waktu turun Nabi, Nabi pun tanya, wahai Jibril, pahau kayu gapo sini wahai Jibril? Maka Jibril pun royak, ya Rasulullah, ini adalah satu pahau kayu setelah mana Nabi Musa lari daripada kaum Fir'aun, mari duduk berehat di sini. Lari daripada kaum dia, mari berehat di sini. Mana? Di mana? Di pohon kayu Madian. Nah, satu tempat Nabi berehat setelah mana Nabi Musa saat ni dia boleh buka telaga untuk anak-anak Nabi Syuaib dua orang. Nah, hadup pergi kambing. Terus Nabi pergi lagi sekali dengan malaikat hingga sampai di Bukit Tursina, sampai Mesir. Sampai di Bukit Tursina, Jibril tanya Nabi, wahai Muhammad, mu tahu dak sini tempat gapo ni? Tak tahu wahai Jibril. Maka Malaikat Jibril pun royak, wahai Muhammad, inilah Bukit Tursina ni adalah tempat yang didengar kalamullah oleh Nabi Musa alaihi salam. Kerana Nabi Musa ni boleh kacak dengan Tuhan. Mukjizat Nabi Musa boleh kacak di antara dengan Tuhan ni, Nabi Musa boleh kacak. Maka Jibril pun waktu turun Nabi boleh tengok tempat Nabi Musa kacak dengan Tuhan, iaitu di Bukit Tursina. Semua pelajar Mesir kalau pergi kok, dia akan naiklah Bukit Tursina. Nah, naik tengok suasana sejuk atas tu. Gi lagi Nabi hengok sapa di satu bandar, masuk dalam bandar Palestin. Sapa? Nak ayat cepat sangat Nabi gi sapa di Palestin, Nabi turun semaya di situ, maya di Baitul Laham. Bahasa Inggeris dia panggil Bethlehem sini. Kalau kita biasa gi di Palestin boleh masuk. Ya Palestin, Palestin ni bukan kata masjid tu dak. Palestin dia pagar luas. 15 kilo, 15 kilo luas. Pagar masjid, Aqsa ni. Ya luas 15 kilo, ya ada pagar dia khuh. Lepas tu dalam tu ada 5 buah masjid. Ada masjid hak Dome Tower, hak tu panggil Dome of the Rock hak tu. Lepas tu ada Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa ni bukan hak Dome Tower tu. Hak wah motong cak hitam lah ni. Maka dalam masjid ni dia ada 5 masjid Palestin. Dia ada 2 masjid atas tanah, 3 masjid di bawah tanah. Hak bawah ni payah boleh masuk lah ni. Dan bawah tu orang Yahudi lah ni, orang Jew pakat duk kenak belakang dah bawah. Sebab dia duk cari benar-benar ilmu-ilmu hak Nabi Sulaiman dulu. Nah, sebab tu lah Nabi Sulaiman ni sebagai raja, Nabi lagi, raja lagi. Lepas tu Nabi Sulaiman ni ada mukjizat yang begitu banyak. Nanti sampai sejarah saya royak mata lagi. Sebab hari ni folk Yahudi duk cari kitab-kitab lama, kitab supaya kita tengok. Nah, satu royal dalam kaca TV tu. Nah, satu royal tu, royal hok main cara-cara sihir ni. Nah, ada ni yang ambil daripada ni lah, kitab-kitab lama ni. Gi sapa sini, bos sapa sudah dah sapa di Masjid Aqsa, maka borok turun saat ni sekali dengan Malaikat Jibril sekali dengan Nabi, jalan masuk pintu kanan. Masuk pintu kanan, belum pada nak sapa di pintu Masjid Aqsa ni, Nabi tengok, kerana Nabi jalan malam. Nampak liklah, nampak pelita sepengan orang cucuk jamong tu. Cucuk jamong tak, kita kalau ngaji masa dulu tak, pergi ngaji Quran ni cucuk daunnya tu, ikat wak jamong cucuk pergi ngaji, takut hatu belah-belah tak. Nabi nampak liklah. Nabi pun tanya, wahai Jibril, apa gitu lalu nampak sepengan jamong tu? Jibril pun royak, ya Muhammad, mu bacakanlah, mu kata besen ni, ya Muhammad, kalau mu baca pak akan bakar dengan serta merta, mapuh kali dengan api-api tu saludah. Maka Nabi pun baca hak Malaikat Jibril ajar. Baca balas mana? Kelima hak saya baca ni ambil daripada hadis sahih. Nah,
riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Banyak dalam hadis riwayat tapi saya pilih mi hak sahih. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kalau anak teriak lek malam masuk jambe takut hatu ke kita boleh baca. Kalaulah kita baca hak ni bakar dengan serta merta. Kalau dalam rumah kita kena sihir, bakar saludah hatu setel-setel. Ah ni besar. Bah Nabi baca pak lah habis api. Hadu nampak lilah-lilah efrit tu. Efrit ni satu jenis jin, anak cucu jin. Nabi baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, terbakar. Baca sekaligus terbakar. Gapo Nabi baca? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Tu makna dia. Hacu, gi lagi Nabi. Tengok siapa-siapa saat ni belum nak masuk dalam Masjidil Aqsa, Nabi boleh tengok satu gulung ni, satu kaum yang duk mengetah. Ni mesti ngetah dah, kita buat benar tak ustaz sini? Tak ada dah usai habis dah benar tak? Mau saya pun usai habis dah, makan beras beli belaka dah lah ni. Tak. Nabi tengok orang duk mengetah weh. Mengetah, mengetah, mengetah. Mana ngetah ni bukan padi ke? Nah, ngetah ganung ke wallahu alam. Tapi Nabi tengok orang duk homo lah. Ngetah sudah tumbuh klik semula. Ngetah sudah tumbuh klik semula. Eh, pasal mana Nabi kata? Pelik ni tak pasal tengok. Maka Nabi bertanya wahai Jibril, kenapa dia mau duduk ngetah tumbuh semula? Ngetah tumbuh semula. Maka jawab Jibril, itulah mereka yang infak fi sabilillah. Allah, mereka yang infak fi sabilillah. Orang hak suka sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malam ni ada batin Dr. Iman ni. Ada batin tak malam ni? Kita wak siap dah. Masya Allah. Kalau gitu nak suruh berbatin malam ni. Bukan buah wisaya. Kutik bukan wisaya. Kutik nak wak mula pula. Tok Imeh kata ni baru pak berapa? Baru rajak. Boleh hadir 47 dah kali lagi. Tok Imeh kata. Nah, nak ajak babo mana mari tak tahu. Tanya Tok Imeh lah. Saya sama lainnya ni mari ni. Nah. Jadi infak fi sabilillah saat ni. Kebajikan dia tu. Kebajikan dia kita wiskop sama dengan 10 hingga sampai 700. Allah, rajinlah kita hari Jumaat ada batin duk jalan tu, jangan buh 20 ambil tambah 18. Nah. Tak apa lagi buh 20 ambil 18, takut buh 20 ambil 40 tambah. Kalau gitu hancur bolah. Dak. Sebab tu kalau batin jalan orang minta kerok rumah jangan tolak. Ada banyak mana buh. Nah, kalau nak jenis pasal ni gak buat tu baik buat baca cor dengan buat peracara. Lepas tu buah kali dengan baik-baik tu. Dalam peti. Nah. Hak ni nak oyak kebajikan ni. Hak ni, hak kita ni. Hak duduk dalam poket, duduk dalam bank tu boleh tentu lagi. Kerana orang banyak akhir-akhir duduk tengok. Hak duduk ngadu di radio. Mari ngadu di ustaz sendiri. Ustaz. Harta banyak ustaz ya. Tapi duduk balah dua beradik. Allah, hak ni balah sungguh lah. Masa duduk hidup tak berahi nak sedekah. Masa duduk hidup tak suka nak buat khairat, kebajikan, wakaf tak berahi langsung. Abah mati, harta dalam bank anak banyak habis tak dia anak. Tak sedekah harap kalau kita tak sedekah atas dunia, tak sedekah harap kata anak kita nak buat. Nah, kerana Nabi jelas dalam hadis, iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yad'ulah. Mati seorang anak adik. Kita semua mati belakang ni. Lo ni duk takut corona ni. Virus corona. Riuh lo ni dok. Nah, nak ripu ramai-ramai sepuluh ni. Kalau kajuk eh tahu murid ni. Nah, 300-400 ribu lebih duk ripu ni. Siapa majlis nak mauluk pun tak boleh. Lari dah. Takut virus corona. Takut corona. Sebab tu kalau takut, dekoh banyak kita ni. Mati anak adik putus amalan malam ketiga kara. Sadaqatin jariah. Ni tu email kalau istihan awak gapa sejik pakat wih. Au ilmin yuntafa'u bih, ada ilmu sikit boleh sebar ke orang, boleh ngajar orang kena alih bata. Au waladin salih yad'ulah, anak yang salih yang doa kepada kita. Hak ni tiga perkara ni ya. Hak lain tak sedar harap. Tengok hak duk mati-mati gi. Umur 3-4 lapis. Bini janguk, nak lama mana habis edah 4 bulan 10 hari ke orang lain pula naik bini dia. Duk kubur seorang tu ya, bini mula-mula tu ya teriak Allah abai 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 ngalih mata. Tak ada 2 bulan. Nah, tu imej condong tu.
Oleh main tak main kita mudah. Nah, jangan biar dia karu dah habis dah tak main condah tu. Ah tak main niat baik nak tolong anak yatim. Hai, tapi anak yatim jangan main. Umur 4 lapis kereta 2 butir tu. Ni hak kita dia mati tak leh lah. Nah, hak tu 3 karu tu je. Sebab tu kita buatlah masa kita dah hidup. Sebab gapo? Satu, hingga sampai 700 kali ganda. Nah, ni kebajikan. Nak oyak Islam ni ajar kita suruh infak fi sabilillah. Nabi jelas dalam hadis Nabi kata, "Dawu mardakum bis sadaqah." Muwaklah sedekah banyak. Mufubatlah nyakit kamu dengan sebab sedekah. Nah, kita sakit gapo banyak sedekah, insya-Allah hilang nyakit kita. Pastu tu hai jelas lagi dalam ayat Quran surah Baqarah, ayat yang ke-261. Kulih balik tengok. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Saya kata. Tuhan kata gapo? Umpama bandingnya Tuhan buat misal dalam Quran surah Baqarah ni. Masalul ladzi. Tuhan buat misal gapo? Orang-orang yang membelanja harta di jalan Allah. Yunfiqu amwalahum fi sabilillah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'i liman yasha, wallahu wasi'un alim. Tuhan kata seumpamanya kita tanam sebiji pohon kayu. Kita perhati, kita pergi nabur nak buat padi tu tak? Mik padi sebutin, kita tabur. Nabur. Nabur sudah, dia tumbuh satu pohon padi naik. Kita pergi nyabuk pula. Nyabuk, kita pergi cedung. Kita cedung satu pohon padi, dia tumbuh naik. Ni tu hebat ni dalam Quran. Satu pohon padi kita tabur dulu, naik 7 takar. Naik satu pohon, tubik 7 takar. 7 takar, 1 takar, ada 100 butir padi. Ha ni tu hebat ni dalam Quran ni. Makna kata kita sedekah sekuk supaya dengan 10 supaya dengan 700. Ah, sebab tu kalau itu kita banyak-banyak sedekah dah. Kalau orang minta karok di rumah jangan tolaklah ni nyanyo dak. Mari kita karok sejik dah. Assalamualaikum. Tapi karok ni oleh ke yang kum panjang belah ke assalamualaikum. Ni gitu. Kalau minta karok cara tu. Nah, sebab tu kita jangan tolak. Kita buh mula-mula tak kata gapo, hak tu penuh kebajikan. Nah, lepas tu buh jenis, dua jenis. Buh pula ngepek, prok-prok. Hak ni tular ni duk mari sokmo, mitok sokmo. Mengu lepas mitok dah, mengu ni mitok pula. Kawai jalan sampai suk pala batas, duk ngepek tak sudah lagi. Lepas mana kebajikan nak boleh. Ha, sebab tu kita dia buh katuk buluk. Nak tahu di mana hak mari mitok tu, atas malaikat pun tak tahu juga. Ha, sebab tu kita kena beringat bab sedekah ni dah. Nabi pergi lagi. Sapa di satu tempat, Nabi tengok pula satu orang yang duk memecah ke kepala dia sendiri. Pegang kepala dia sendiri, hatuk dengan batu gop, pecah biar semua otak. Berakuk kelik semula. Mek kepala hatuk pula gop wei. Darah merah tu baik. Hancur. Bahancur kelik jadi molek semula kepala dia. Nabi tanya, "Wahai Jibril, apa pula aku tak biasa tengok ni? Benar-benar gini aku tak biasa tengok." Nabi kata, maka Jibril kata, "Ya Muhammad, itulah umat tuai hamba." Ha? Malaikat Jibril kata, umat tuai hamba. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Pasal mana? Mereka yang apa? Mereka yang tinggal. Mereka yang tinggal berat kepala daripada semaya. Allahu Rabbi. Sebab tu Nabi tengok dah. Lepas tu Malaikat Jibril kata, umat tuai hamba. Sebab tu kita kalau maya subuh dah. Sini tuk-tuk bila best dak dak. As-salatu khairum minan naum. Ha, saya tak lu dah di rumah. Ni tuk bila as-salatu khairum minan naum. Khabar selimut semula. Tuk bila ada ulik. Dak, sebab tu Nabi kata orang yang kurang, orang yang berat kepala daripada semaya. Nah, kerana waktu subuh ni waktu paling sedap dak. Kau dengar orang ber kau sedap. Nah, weru-weru ni jarang mana nak mari sejik subuh ni. Dak. Sebab tu kita tu ada kegiatan. Cara ber tu ber we kena. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, eh kok mana tak main Mekah ber lah ni. As-salatu khairum minan naum tu. Dia tak hirap panjang. Cara nak heret orang, cara nak menghidupkan orang. Nabi tengok malaikat kata, ning orang yang berat kepala. Bukan orang tak semaya lagi, orang yang berat kepala. Dengar orang beda. Kau dulu. Baru duduk muda lagi, nanti pergi tua-tua lah sejik. Muda-muda ni kita maya di rumah, tak apa.
Ha, sedap pula ya royak. Nah, maya rumah tak apa. Tok Imeh tu jadi Tok Imeh aku tak boleh maya eh. Tak dak. Ya tak jadi Tok Imeh mari. Ini macam-macam. Gi lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok pula satu orang laki-laki duk di dapai daging yang mentah dan daging yang molek. Daging yang molek tu wak dengan tom yam, wak dengan tiga rasa, wak dengan macam-macam lah. Cabu tak cabu duk dalam puyuk pula. Molek daging tu. Tak ada makan. Tapi belah lek kane, daging tu daging yang busuk, daging yang buruk, daging yang daging yang duk tak boleh peti sejuk lama-lama lah. Sebab kita tak? Kalau gerbang raya haji tu tak? Gaji tak, tak habis lagi lah tujuh tak? Mama dia. Daging yang gerbang tahun lalu ada lagi? Ada orang buat ngasih tak? Natif habis dekat raya haji ni lah. Lepas tu raya haji ni taruh pula sampai raya, raya haji sah lagi pula. Hak ni daging yang busuk pakai duk cobek makan daging. Daging yang molek ada depan. Nabi tanya, wahai Jibril, bapa tak makan yang molek? Duk makan hak busuk, ada kali dengan darah, ada kali dengan nanuh, ada kali dengan ulat duk jetak pah-pah-pah, duk makan hak busuk. Maka Jibril kata, ya Muhammad, itu adalah umat daripada tuan hamba, ada perempuan yang halal, ada bini rumah dah, tapi tak suka dengan bini yang rumah. Ai giduk mai kat kelab malam nu lagi. Aduk ngeceh bini orang lagi. Mak kita tak ada kak. Duk oyak kat nu. Oyak kat Brazil kat nu. Mak kita tak ada. Ada bini dah rumah. Duk kaluk dengan anak dara orang. Duk kaluk dengan bini orang. Hak halal ada tak makan. Duk makan hak haram. Allah ni banyak. Masa tu Nabi tengok hak pesen ni. Tapi masa lah ni kak. Tanya weru-weru. Kelas puluh akhir sanawi ni. Jangan tak tidur malam hak weru ni. Kurwa. Dek tidur malam ni pakai baju cak apa. Gorek abis tanya sokmo. Pukul ramah hata, Syafi perah hata lagi. Tuh abis duduk takat terosak tidur. Hak tina tu pegang dengan ngepek hari terosak. Duduk bunyi sorak-sorak. Pak dia kata duduk mengigam. Namu malam dah. Duduk kecek telefon dengan jatah. Buka pintu tengok ayah tengok. Duduk pegang dengan ngepek hari. Panah terosak. Pegang dengan ngepek hari ni. Pegang gini. Panah. Mok bangun nak pakai haye, nak pakai sahur bila Ramadan ke. Sari ngepek hari giuh lah rumah. Tengok duduklah bilik anak. Pergi dengan ngepek hari terosak panah. Kecek jok di pukul 10:30. Lepas terawih tadi tak ada tidur-tidur. Allah. Ni hari ni kita tengok. Lepas tu ramah mana akhir zaman lah ni. Ramah mana. Bini orang turut jatah lain lagi. Tok laki orang tok madu ke anak bini rumah ramai mana. Sebab apa? Sebab telefon lah ni. Hak ni hak Nabi royak ni ada hak halal rumah. Pas hak halal rumah pun adalah nak tidur malam gak cuba boh locang-locang dia nak tidur tu. Ni panas marah ni dok. Akik tiok tu mampu habis kucing duduk tepi tu. Dok nak tidur malam cuba cari eyeliner tak eyeliner, eyeshadow tak eyeshadow eh. Pakai selipar topah tak apa nak tidur ke puan malam-malam ni. Hak tinggi tu hak jalan catwalk tu. Hak nang sau tai duk jalan pakai gitu tak apa. Ya halah kalau duk dengan tok laki dak. Sebab tu kadang-kadang tanya tok laki, "Oh, tak gerak bini ku." Oh, baru pengau orang duk ngisah padi ya tu tidur malam. La ilaha illallah. Pas nak romantik lah mana rumah tangga. Kita nak tidur ni cuba bedak. Ni dak lah ni. Lah ni tak ada dah. Dulu tu bedak taipek dah basuh muka tu pemik bedak taipek tu pa 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 pa. Kau basuh tak apa tak nampak bedak. Bawa masuk bilik dulu abis ni pasal toa masuk bilik dulu gaduk katuk pintu pah botok laki masuk buka pintu hatu tengok bedok tapak yak mute lecu merah ah duk kata ke hatu sebab tu kita nak tidur malam balah mana nak pergi makan puluk ha balah tu kita tidur malam ha ni dok ni tok laki kadang-kadang tu gerung tengok bini pergi makan puluk dok Allah habis. Orang madah kata nak tubik pukul 11:30. Pukul 9:30 mani dah nak pergi makan puluk. Terujung lah kalah nak mani. Boh dengan air bunga, dengan gapa nak pergi tu. Lain muluk. Nak tidur malam tu, bahu kepah ngai dia muluk dengan tok lelaki. Allah apa? Bila kita nak bahagia dalam hidup rumah tangga? Sebab tu Nabi kata, malaikat kata inilah. Orang yang ada barang-barang yang halal tapi tak suka hak halal rumah. Duk makan hak haram lek luar rumah. Sebab tu kita kalau tok laki jarang mana sedap nak makan si rumah dah.
Kadang-kadang tok laki makan si luar mah. Pasal kalau kena pisang pun makan luar, tok laki semua ni caya. Habis nak makan apa hari ni? Kau, aku tak ada jual kerak lagi. Tak apa, habis hutang dulu. Tak apa, bayar lepas boh. Oh, okey. Tengok orang jual je layar. Sebab tu orang jual yang ambil jangan-jangan. Kalau ambil hak tak teruk-teruk. Habis nak kepoh gini. Aku pakai tak beli mula dah bagimu. Tak? Bawa kulit rumah. Kadang-kadang tu lelaki kulit rumah. Allah, serabut lah duk rumah. Bawa tu ambil luar duk kena rapi. Aduh, pon klai kata. Sebab tu Nabi hajar suasana. Baiti jannati. Nabi kata, rumahku adalah syurgaku. Tengok Nabi. Siti Aisyah, Nabi sampai di rumah. Buka pintu kerik. Ambil pipi Nabi mari, basuh kaki sudah, pecak kacing baju Nabi. Kita biasa dah pecak kacing baju tok laki kelik kerja. Biasa dah orang perempuan ni. Oh, malu aku. Walah, gatal oleh abang weh. Cucu 12 teh kata udang dah cucu. Malah kita. Ya tak leh kita, ya tak kira buku ni, ya tak kira tua muda dah. Sebab itulah kita tengok Nabi hajar. Romantik Nabi ni 30 karo Nabi tunjuk romantik. Nabi tidur tahribah Siti Aisyah. Nabi manis sekali dengan bini dia. Nabi manis sekali dengan bini dia. Tak kira bini seorang mana, tapi manis sekali. Gile rosak laki. Kita kalau tok laki nak manis, kau gahar di batinnya. Hapah bini tok rosak, cerak laki tu. Gahar di batinnya, roh. Merah luka. Sebab tu kita hidup tak kena dengan suasana. Jadi kita jadi pelik habis lah ni tak. Bagi hal-hal kita tak berasa nak buat. Tapi bagi yang hari nak tidur malam tu pecek kot minyak bahu tidur. Tok laki pun serupa juga. Kadang-kadang tok laki tak cara apa nak tidur. Nah, saya akan lepas hari halis lemu tadi. Allah, bini tu duduk berahu gapo ni. Ha, ya kita kena tukar lagi mari. Sebab tu kita tengok orang dulu. Kalau tua dah tengok pipeng tangis. Dengan pocik-pocik ni tak. Pipeng dengan mama dia. Tak ada kembang sikit abuk. Oh, kaldok mu. Lah ni nak pergi naik motor tu nak pergi pinggir. Tak gamak lah ni. Apa boleh anak 2-3 tak? Aku suruh mu pergi pinggir, aku takut mu jatuh. Bukan rata. Tak suruh pergi pinggir. Gi lagi Nabi Muhammad SAW. Nabi sapa pula. Di satu tempat. Nabi tengok sini. Nabi nampak gapo? Nabi tengok orang hodok guting lidah dengan bibir dia sendiri. Guting tu daripada api neraka. Duk guting lidah. Jelai lidah tu baik guting perah. Tumbuh semula lidah. Guting semula. Guting bibir pula. Nabi tanya, wahai Jibril, pasal mana pula ni? Nampak duk guting lidah. Maka jawab Jibril, itulah khutabaul fitnah. Allah, hak ni hak takut. Hak ni hak takut. Nabi Jibril kata, khutabaul fitnah. Iaitu orang yang mengajar manusia dengan tiada sebenar. Nah, ni Isra Mikraj kadang-kadang dia mau takir ni. Duk royak hadis do'eh tu. Macam-macam duk bunyi lah ni. Sebab tu khutabah al-fitnah ni satu benda juga. Sebab tu kita nak ngajar orang, nak ngajar winaka kelaka-kaka tak leh. Ada sikit-sikit tu ada upel tu hilang ngatuk sikit tak apalah. Sebab tu khutabah al-fitnah kita kena jaga. Iaitu kita kena ngajar benda yang sebenar. Lepas tu ngajar dah, kita kena buat. Hak ni yang payah. Saya tak semari ni. Pasal hak kita kecek tu mudah. Kecek tapi nak buat payah. Kecek mayalah Jumaah 27 kali gana tu hai bagi. Tapi tuan tak mari seketok. Ngajar sedap. Hak ning lah. Hak Nabi duk tengok. Duk guting lidah sendiri. Lepas tu duk kata korang sedap-sedap. Nah. Duk maki korang. Duk maki kau ulama-ulama dulu. Duk maki kau ulama hak mati dah. Ini cara dia panggil khutabah al-fitnah. Gi lagi Nabi Muhammad SAW. Tengok satu kumpulan hak kuku ni tumbuh daripada temaga. Satu jenis ni kuku tumbuh daripada temaga. Duk garuk muka dia sendiri. Ni Isra' kita nak royak ni. Duk garuk muka dia berah. Luka merah. Darah yang titik. Sapa ke dada. Tumbuh mula daging. Kuruk. Garuk semula pula dah. Titik darah. Hacur habis daging dia. Nabi tanya, wahai Jibril, pasal mana ni Jibril ni hadu kukuk muka dia sendiri ni? Maka Jibril kata, itulah orang yang mengupak-ngupak dan menjatuh ke kaipe orang. Allah ni kita kena jaga dah. Nah, orang perempuan cara dia mengupak fok dia. Orang laki-laki di kedai kopi mengupak siang malam pagi petang. Tak itulah. Sebab itulah mengupak. Sebab tu banyak dari hadis-hadis Nabi-Nabi kata dosa lebih pada zina dengan muk lagi dosa buku mengupak ni. Sebab
Orang kacik hak orang ni dok. Kalau tuai yang dengar tuai yang murih, sebab tu tak boleh ngupah. Kalau orang yang molek tak apa, yang tak panggil ngupah. Nah, sebab itulah kita jangan we ada ngupak. Yang ngupak ni kalau duduk sore tak jadi ngupak, duduk dua. Ha, duduk dua jadi kerja dah. Sama taruh duduk nanti nak buka puasa lah. Depan rumah betul-betul dah. Lalu frah demo tu lalu. Eh, natullah dah tu. Natullah eh. Ya, natullah. Eh, aku nampak duduk nak bini sore lagi. Ha, dia kalau buka bini sudah kerja. Erek panjang hang ngupak. Ngupak kau orang sampai pagi petang. Hak nilah Nabi tengok duk garuk muka dia. Gi lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan kaum Yahudi. Orang Yahudi kata, "Ya Muhammad, unzurni as'aluka." Nanti dulu Muhammad, nanti dulu Muhammad. Aku nak tanya mu sikit ni, wahai Muhammad, mu nanti dulu. Nabi tak madu. Gi lagi Nabi sekali dengan Jibril jumpa dengan orang Nasrani pula. Orang Yu, Kristian. "Unzurni ya Muhammad, unzurni ya Muhammad, nanti dulu as'aluka, aku nak tanya sikit ni Muhammad." Nabi pun tak madu. Gi lagi Nabi. Jumpa sekali lagi. Nabi Muhammad sallallahu duk panggil Nabi. Maka Nabi tak madu. Nabi pun paling tengok malaikat. Malaikat Jibril pun kata, "Wahai Muhammad, itulah kaum Yahudi dan kaum Nasrani." Baik Muhammad mu tak jawab mulut dia tadi. Kalau mu jawab mulut dia Muhammad, nescaya umat mu akan turut dia. Serta merta. Selagi Nabi Muhammad tak mulut hari itu, Nabi jelas dalam hadis akhir zaman, "La tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhulu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum." Nabi jelas dalam hadis sahih akhir zaman, Nabi kata gapo? Kamu akan mengikut jejak lakah orang Yahudi dan juga orang Nasrani, sejakah demi sejakah, seta demi seta, jekah demi jekah. Hengo siapa orang Yahudi masuk lu bebewok sekalipun, mu turut masuk lu bebewok juga. Hari ni kita tengok anak-anak kita. Kadang-kadang kita serubai molek mari sejik. Anak rambut merah lah ni. Dah. Orang mak saleh tak apa lah rambut merah, kulit yang putih. Kita rambut merah, kulit hitam pun mau yik dah. Dah. Sebab tu hari ni ikut dia berlaku, ikut dia royak. Lo ni duk tubik macam-macam tak? Dalam TikTok, dalam Facebook, dalam live. Wak turut, tujuk aja dia cara demo. Lepas tu fak kita pakai turut, pakai ye lo ni. Ramai mana kita, anak-anak kita pakai baju yang ada brand, brand bola depan dada tu. Ada brand ke apa? Ada cak gajah, ada cak singa, ada leo, tak ke apa. Ada ke apa? Ada brand arak. Kita duduk tolong isytihawi. Ramai mana anak kita? Turut hidup cara-cara mana? Cara Yahudi. Ikut. Sebab tu Nabi royak. Dalam hadis akhir zaman, tu Nabi tak muluk. Malaikat Jibril kata, "Muhammad, kalau mu muluk pada hari ni Muhammad, nasyaya umat mu akan ikut habis jejak lakuh orang Yahudi, orang Nasrani." Gi lagi Nabi Muhammad SAW. Nabi jumpa dengan seorang perempuan yang jangok. Cantik. Lecu ni. Titik lecu merah. Titik lecu. Celok ni pakai tak tahulah berapa cak celok ni. Mata sepengah burung hatu lah. Sepengah ulah kamak pergi kelik. Lilah nampak. Dia kata, "Gapo? Buat celek nampak biru. Buat pejen nampak merah. Biru merah. Jangok Muhammad ni mari jumpa. Mari duduk tepi Nabi. Panggil Nabi lah. "Ya Muhammad unzurni as'aluka. Ya Muhammad unzurni as'aluka." Jangok pula tu mari dengan mah tu sekat gelas. Sekat siku ni mah. Tali tekak tu jalan sengit. Berat alih tekak. Saya ingat sebelah jalan. Wah loket besar. Tak. Nabi Muhammad tanya, "Wahai Jibril, apa ni?" Itu lalu. Maka Jibril pun kata, "Itulah Muhammad. Nah, itulah dunia." Jibril kata, "Itulah dunia Muhammad. Kalaulah mu ikut dia, kalau mu dengar, mu nyauk dia panggil saat ni Muhammad, umat mu akan ikutlah mereka. Ikut dunia. Tapi tak ikut pun kita lah ni, jangan. Nah, takut kita hubud dunia, wa karahiyatul maut. Takut kasih dunia takut mati lah. Tak ada buku gapo dah. Cari harta juga. Cari juga harta. Ada dah sebukit, cari pula dua bukit. Ada tiga bukit, cari empat bukit. Nah, wa karahiyatul maut takut pula lah ni. Nah, wirah corona pula takut. Takut mati. Cuba kita perhati dah. Saya biasa duk tengok, biasa duk usul mayat dah. Kadang-kadang dalam kampung mati tu usul mayat lalu. "Hei, buat apa ustaz lalu kat rumah saya mayat?" Takut mati. Buat apa lalu? Kita ni Nabi kata mati sore tu adalah ceramah dah tu. Boleh kita fikir tengok dulu. Ada berlaku demo ni.
Ada belaka. Kerja buat personel lain ada belaka. Lah ni dia mati tak boleh buat seketok lagi. Anak kereta besar rumah tinggal habis. Gi ke apa? Naik kereta tayar pak. Tayar pun tak ada golek jalan dengan kaki tayar. Ha ni. Bak tu Nabi itu tak muluk dunia. Istilah kata itulah dunia. Malaikat Jibril kata. Maka pergi lagi Nabi Muhammad SAW. Jumpa pula dengan seorang wanita. Ya janggut lebih pada tu lagi. Saat ni janggut dah. Mari hak ni janggut lagi. Nabi pun tanya siapa wahai Jibril. Maka Jibril kata itulah. Nah umur dunia. Umur dunia. Ni akhir zaman ni kita ni. Nabi kata ni umur dunia. Masa Nabi Isra' hari tu Nabi tengok dah umur dunia ni. Bokok pak dah orang perempuan. Mari jumpa dengan Nabi. Baktulah Nabi kata akhir zaman ni akan timbul satu persatu. Nabi sebut saya duduk kecek radio tu lah. Kalau dia mau ikut malam lasa tu, wayak berlaku akhir zaman ni. Semua timbul berlaku dah lah ni. Akhir-akhir Nabi kata tawah tak ada orang tawah. Baitillah tak ada orang tawah akhir zaman. Lah ni kita tengok gapo. Apa cakap duduk tawah Baitillah. Siapa tu hai hatta malak hatta burung putih mari tawah Baitillah lah ni. Orang tak boleh masuk tawah. Mekah katuk. Madinah pun katuk. Tak boleh buka puasa dalam Mekah Madinah. Mari dulu tu hatta burung satu kelompok burung mari 4 5 8 10 ekor lebih duduk tawah Baitillah burung putih. Pakat pukul gambar pakat tengok belakang dalam Facebook tu. Ni akhir zaman dah ni noyak tu. Ni tu hatta nyakit virus corona ni. Virus corona ni kita boleh mikir gapo katik. Pakat takut, takut takut kau virus lebih pada takut Tuhan lagi. Tak. Tak leh tak memang mai moh sejik memang takut nyakit virus corona. Marilah. Lepas tu hari tu nak wicai hari ni baru royak. Apa ni panggil lang mu. Kin kin chon klang lang mu. Dak. Baru suruh. Nabi suruh 1400 tahun dalam ni. Nabi suruh basuh tangan 5 kali sehari kita sembahyang. Basuh tangan 5 kali sehari. Bukan tangan saja. Tangan siapa siku. Basuh muka, sapu kepala, basuh kaki tengok Islam bersih tak bersih. Lah ni duk kepe baru suruh basuh tangan. Kita tu basuh tangan lama dah. Ni hak Islam hajar ni. Sebab tu di Cina mula nyakit Wuhan 20 juta orang masuk Islam. Di negeri Cina. Patu orang Islam hidup dalam Wuhan lah ni tu. Pakai biasa duduk. Mari Jumaat hari yang biasa. Tak ada nyakit sore habuk. Patu Cina duk lari, lari tak sewi pakai kelubung. Lari tak wi katuk muka. Hari ni Cina tu tak ada. Mef nak katuk muka kena order lek luar mari. Dulu lari tak pergi katuk muka. Lah ni fok ya pakai katuk sendiri. Pakai ye pakai tengok hok bawa-bawa duk buat tu. Katuk habis. Bawa duk di hospital tu pakai baju lah ni tu 3000 selah. Hok nak jaga nyakit Wuhan tu 3000 pakai sekaligus pecah tahu tak boleh pakai lah. Pakai macam mana katuk habis lebih matur wote. Pak Islam hajar lama dah pakai macam tu. Ni noya hok sebenar duk timu. Nabi pun tanya mucah dia gapo untuk hari kiamat. Arabi kata ku kasih Allah kasih Rasul. Mu sama dengan Allah sama dengan Rasul. Kita hari ni tak usah tanya nak kiamat bila. Tanya kita cedek gapo untuk nak hari hari akhirat kita. Gi lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa di Masjidil Haram, sapa di Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladhi barakna haulah. Sapa di Masjidil Aqsa saat ni Nabi masuk di pintu belah lekane. Masuk pergi Nabi. Maka malaikat pun ambil borok pergi tamak di pagar Masjidil Aqsa. Pagar lah ni kalau kita tengok pagar hak tinggi tu. Pagar hak tinggi tempat dia panggil kampeng rohai. Kalau pergi awal segi tempat orang Yahudi duduk doa situ. Yahudi tu dia buat dosa banyak. Dia pergi minta apa dosa sini. Kampeng rohai. Pagar hak tinggi tepi Masjid Aqsa tu. Maka malaikat pun pergi tambak borok sini. Maka Nabi pun masuk sekali dengan malaikat Jibril. Nabi duduk di mihrab. Nabi duduk di mihrab. Nabi paling tengok belakang Nabi. Allah ramai sangat. Nabi tanya Jibril, siapa di belakang aku ni? Wahai Jibril. Maka Jibril kata apa? Jibril kata itu adalah arwah segala mursalin. Semua roh-roh Nabi turun duk jadi jumu'ah, jadi makmum duk belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana roh arwah? Banyak mana arwah Nabi? Nabi ada sekati dua laksa. 4000 dak. 124000 arwah Nabi duk semayang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai tak ramai? Nabi terkejut tengok ramai sangat. Kerana semua roh Nabi turun mayat jumu'ah duk belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi semayang. Sudah semayang Nabi, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim
alaihi wassalam. Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, wahai anakku. Kan Nabi Ibrahim ni, Nabi Muhammad ni keturunan daripada Nabi Ibrahim. Wahai anakku, Nabi Ibrahim kata, inilah kelebihan kamu wahai anakku. Kelebihan Nabi, karena Nabi adalah khatamun nabiyyi, Nabi akhir zaman, Nabi hak lebih sekali. Sebab itulah Nabi paling tengok tu penuh roh-roh Nabi duduk semaya lihat belakang. Mula itulah apabila Nabi sudah semaya, Nabi zikir kepada Tuhan sudah dah, maka Nabi wasa dah go tekak. Malaikat buat marilah tiga jenis air kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, putih kusnas dah sampai di air dah. Bismillah. Malaikat buat mari sat ni, satunya laban, susu. Susu putih ni lah. Yang keduanya arak. Yang ketiganya usulun, madu. Tiga jenis hak malaikat buat mari sampai sini. Lepas pada tu gak, malaikat suruh Nabi pilih. Pilihlah Muhammad mu nak minum hak mana. Maka Nabi gi ambil susu, Nabi gi ambil laban. Susu. Maka malaikat Jibril kata, inilah kamu pilih benda-benda yang asli semula jadi wahai Muhammad. Maka Nabi ambil. Mujur Nabi tak pergi ambil arak hari tu. Kalau Nabi ambil arak hari ni, kita duduk mabuk leh sejik tak habis-habis lagi ni tak. Mari leh sejik buat tukar arak, buat masa yang mari. Tapi dengan sebab Nabi ambil susu hari tu, asal kejadian. Setara Nabi tak ambil lah ni, dah ketah penuh benar leh kampung kita. Tak? Dah ketah penuh benar. Tapi mari di mana hak ni kita pelik. Kalau bila gap tak? Bila dan lah ni. Berapa dan dari tiga wilayah? Duk bila-bila 3,800 dan lebih ada dari tiga wilayah. Mari mana dah ada? Mari mana dah ketong? Haa, hak ni. Jawab sendiri lah, mak. Saya jawab, kena pergi duduk di Kaiserin Tong. Tak ada. Nah. Gi, apabila Nabi minum sudah dah. Terus gi Nabi. Nabi terus naik. Maka mulalah Nabi jakoh dalam mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra' Nabi jalan duk Mekah, mari di Masjidil Haram. Maka mi'raj Nabi daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Maka jakoh Nabi ni naik tangga. Tangga Nabi ni bukan tangga kena jakoh. Sepengga tangga lih itulah. Jakoh mula-mula Nabi naik saat ni, terus naik sekali dengan malaikat Jibril alaihi salam. Naik Nabi derah tak derah wallahu alam lah. Karena Nabi Isra Mi'raj lepas Isya kelik belum subuh. Siapa Nabi naik siapa? Nak ayat kata, jalan nak naik di Sidratul Muntaha ni, jalan dia, runway dia duduk di Masjidil Aqsa. Sabit tu lah learning orang Yahudi duduk berubuk Palestin lah ni tu. Sebab banyak. Ni bomi ambiak sini. Malam mula jakoh Nabi naik Mi'raj saat ni sekali dengan malaikat Jibril. Naik Nabi syuh. Siapa di langit tamu? Lama mana kalau kita jalan? 500 tahun perjalanan tinggi. 500 tahun perjalanan ha roi pi naikkan denta nak sampai di langit pertama. Nabi naik sebentar siapa? Karena pergi dengan Jibril. Jibril wak daripada cahaya nur. Bak itulah derah kurang beri 6 sen ni kita tengok derah tak derah. Maka naik Nabi sampai langit pertama, ada seorang malaikat yang nama Ismail. Malaikat nama Ismail duk tunggu di pintu langit pertama. Bersapa dah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sekali dengan malaikat Jibril pun kena tanyalah. Jibril kata buka pintu. Malaikat Ismail pun tanya, siapa tu? Maka Jibril kata, aku Jibril. Lepas tu siapa seorang lagi? Maka ini Muhammad, Nabi khatamun nabi, Nabi akhir zaman. Maka malaikat Ismail buka pintu saat ni. Nak ayat tu lapis langit ke lapis langit ada pintu dia. Nah, lepas tu Amerika duk bahang lah tu, naik duk tabulir tu bahang saja je. Gini dia cok kayu kok mana tau. Tak tahulah dia, tanya dia lah. Nak ayat tu langit, nak sapa langit tu ada pintu, ada malaikat duk jaga. Malaikat Ismail ni tak naik, tak turun. Duk di pintu langit pertama tu lah. Malaikat Ismail turun sekali ya. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Hari tu ya turun mik ruh Nabi. Lepas tu naik duduk di situ, tetap situ. Noyak tu nak masuk langit tamu saat ni, kena lepas malaikat duduk jaga. Masa masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit pertama saat ni, maka beri salam Nabi Muhammad sallallahu assalamualaikum. Maka jawab salam lah. Pia jawab salam. Hak jawab salamnya, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Nah, selamat datanglah anak yang soleh, nabi yang soleh. Nah, siapa?
Maka Nabi tanya, wahai Jibril, siapa yang jawab salih saat ni? Nah, maka Jibril kata, itulah tok nenek engkau wahai Muhammad, Nabi Adam alaihissalam. Allah, Nabi Adam duduk langit pertama. Nabi Adam besar mana? Nabi Adam ni tubuh besar Nestor. Nah, ukur Nestor panjang mana? Tinggi 90 stor Nabi Adam. Nabi Adam duduk langit pertama. Jumpa dengan Nabi Adam, Nabi pun tengoklah sikit sebanyak di antaranya umat Nabi Adam duduk belah kiri, duduk belah kanan, ada duduk belah kiri, belah kiri tu duduk teriak, duduk menangis, belah kanan duduk suka, duduk cerita, duduk suka, duduk rela, duduk gapo. Jibril peroyak itulah ahli neraka, ni ahli syurga. Sudah jumpa dengan Nabi Adam tu, kerana Nabi naik saat ni, matlamat Nabi nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nak jumpa dengan Tuhan untuk nak terima sembahyang. Terus Nabi naik sampai langit yang kedua. Nah, tapi belum pada nak sampai langit yang kedua tu, ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok seorang yang duk makan, duk berunai dalam air sungai yang ada darah duk mengalir, sungai darah. Duk berunai dalam sungai darah. Nah, berunai dalam sungai darah duk belak. Eh, bapa ni wahai Jibril? Maka Jibril berkata, itulah wahai Muhammad, orang yang suka makan rebah, orang yang makan duit berasih, orang yang makan duit bunga saat ni, inilah rupa dia. Duk bunyi leh sungai darah. Allah, oh Rabbi. Dok, ni hak Nabi boleh tengok sendiri ni. Sebab itulah rebah ni Yahudi lah. Siapa kalau ni Yahudi duk tipu sistem ribawi saat ni. Kita tu sebab tu nak buat gapo, tanyalah tok guru, tanyalah tok imam. Nak beli gapo, nak sore gapo, sore we kena jalan Islam. Jangan gi jatuh dengan muamalah ribawi. Dia kena rebo kok tak padah dia kok. Bukan kata harta kita nyok tu habis siapa ada dalam bank tu makan di rebo. Sebab ada rebo sikit saat ni duit kita tak ada berkah. Habis keberkatan. Sebab tu orang makan rebo ni berat hukum dia. Dok, sebab tu orang kata makan rebo ni orang yang makan darah orang. We butai 10,000 bayar 12,000. Yalah belaka. Rebo. Sebab itulah rebo ni paling-paling berat. Nabi boleh tengok pula orang yang duk makan harta anak yatim. Kena zolim, kena gapo, sebab tu Nabi kasih anak yatim. Kita semua ni kena ambil bahagian bersama. Anak yatim dia porelek kampung kita ni. Nak raya tak lama ni nak lepas puasa ni, cari berapa orang anak yatim pakat kutip duit beli baju raya ke anak yatim. Kita semua. Karena orang cari anak yatim Nabi kata ni dua jari. Jari telunjuk dengan jari tengah. Rapat dengan aku dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu malam kalau pergi dengan radio juga, malam saya duk kecil Haji Ja'far bin Abi Talib. Hak Nabi tu siung pala anak Ja'far tu mengalir air mata kerana syahid pak dia yatim dua-dua sini. Naik gi lagi Nabi. Allah Taala wi tengok juga benda-benda yang pelik-pelik, orang perempuan duk gantung labu susu dia. Gantung balas mana tak tahulah. Tengah kata labu susu tu besar. Nabi tanya, balas mana wahai Jibril ni? Jibril peroyak, itulah wahai Muhammad, daripada umat tuai hamba hak suka zina. Allah, zina ni kita nanti tengok hak duk tidur saja dak. Zina ni ada zina mata, zina telinga. Sebab itulah hari ni ada teknologi kita guna tak kena gak habis anak kita. Kecek nak tidur malam, tak tidur mudah-mudah. Tapi pelik so masa duk gawel ni Allah baik belaka kan kita dak? Masa duk gawel. Molek belaka kecek beraluh kalau duk gawel. Bon nikah jadi kerja. Bila lepas akad nikah, kelip rumah tak lama, setakat cek muka. Khabar-khabar punya cerah dah weh. Ni manusia kerana duk dalam akad dia zina saat ni, duk mengorak saat ni, setel tok guru dia. Bon nikah dah ada malaikat tak sepakan, nak turut setel juga. Nabi naik, sapa ke langit yang kedua. Nabi Muhammad sapa langit yang kedua, maka Jibril pun suruh Nabi buka pintu. Sepuluh tu lah, malaikat naik suruh buka pintu. Malaikat hadut jaga pintu dua pun tanya, siapa tu? Tengok, malaikat Jibril ni raja segala malaikat. Jibril besar tak besar dia, sayap ada 900 sayap. 900 sayap. Jibril besar tak besar. Rupa balas mana, wallahualam. Iktikad sudah. Satu sayap Jibril di antara naik dengan jatuh. Satu sayap. Pas 900 sayap, fikir besar mana? Malaikat Jibril alaihissalam. Tapi raja Jibril naik sampai langit kedua, kena minta izin buka pintu juga. Malaikat hendak jaga pintu tanya, "Piyo?" "Ku Jibril."
Pergi sangat lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat buka pintu freh masuk, Nabi pun naik. Naik Nabi dari langit yang lapis yang kedua saat ni. Sengah kata 1000 tahun jalan ni. Sengah kata 500 tahun jalan ni juga. Siapa tengok jalan tu ada dua orang Nabi duduk tunggu di langit yang kedua. Iaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Dua orang Nabi. Bapa Nabi Isa duduk langit yang kedua. Nabi Isa Allah Ta'ala akad naik umur 33 tahun. Nabi Isa tak lama nak turun atas dunia semula untuk nak hapus dajjal. Ha, ni. Nabi Isa belum lagi mati. Nabi jumpa dengan Nabi Isa sekali dengan roh dan juga jasad Nabi Isa AS. Nabi Isa mukjizat dia banyak. Nabi Isa ni sapu orang mata buta ni hingga orang mati Nabi Isa sapu hidup kelip. Sebab terpanggil Masih, Masih tu. Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa ni boleh sapu, boleh perubat ke apa, boleh korang. Ni Nabi Isa AS. Jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya, Nabi Isa pun jawablah, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Selamat datanglah saudaraku yang salih dan nabi yang salih. Aku doalah kamu selamat. Jumpa sudah, sudah doa sudah, Nabi terus naik langit yang ketiga. Naik sampai langit yang ketiga, Nabi jumpa pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah, Nabi Yusuf sejarah dia kalau kita nak oyak kat dalam. Nah, abai-abai dia 10 orang tu. Pikul gui batu pandai pasir tu. Kerana deki. Kerana Nabi, ayah Nabi Yusuf saat ni sayang kepada Nabi Yusuf sangat tu. Hingga siapa adik kakak dia kedeki. Deki hingga siapa tahu oleh telaga ni Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf duduk di langit. Nah, yang ketiga. Jumpa dengan Nabi Yusuf bin Yaakob. Dan Nabi Wisalih Assalamualaikum. Maka Nabi pun jawab salih sudah. Nabi pun kata, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Selamat datang saudaraku yang salih dan nabi yang salih. Sudah doa Nabi terus lagi naik langit yang keempat. Naik langit yang keempat Nabi SAW jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris seorang lagi Nabi jumpa dengan roh dan juga jasad. Karena Nabi Idris ia mati patut hidup kelik. Satu ketika Nabi Idris duduk tak dunia ni, masa hidup jahit. Duk jahit, jahit, jahit. Marilah. Bapak setan mari. Wahai Idris, aku nak tanya mu sikit boleh? Nabi kata boleh, tanyalah. Tanyalah Iblis mu nak tanya apa? Dak, mu duk puja Tuhan, mu duk zikir ke Tuhan tu eh. Tuhan mu kuasa setara mana lalu dia kata? Tuhan mu boleh kau ambil dunia sebutir buah kulit telur ni? Mari dekat Iblis, mari dekat. Nabi Idris kata, mari dekat. Mari siapa Nabi Idris ambil jarum puak cocok mata berlepahnya sampai ketuk lari lagi. Lari Nabi, lari jin lari lagi saat ni. Nabi Idris pun kata, Tuhanku ni dunia sebutir boleh lupa jarum ni boleh. Allah Taala kuasa. Sebab itulah Nabi Idris ni sejarah dia tu sangat sayang, sangat cinta zikir dengan Tuhan semua. Dia berasa nak mati sekali. Wahai malaikat, aku berasa nak mati ke. Aku ni ibadat kuat dah, tapi aku berasa nak tengok sekali syurga, nak tengok sekali neraka Allah ni setara mana. Nak yakin iman Nabi Idris. Minta malaikat, malaikat pun minta Tuhan. Tuhan pun izin, tak apalah. Kalau gitu mugi ambil lah Nabi Idris naik mari tengok neraka. Masuk dalam neraka saat ni. Selok selok sama dah. Nabi Idris alaihi salam tengok neraka, nak oyak tu dahsyat neraka. Api hak kita duk cucuh gas tak dunia tu. Daripada bunga-bunga neraka celuk air laut berapa kali dah tu boleh pakai atas dunia. Nabi kata kalaulah api neraka jatuh setitik atas dunia ni bakar habis dunia. Api neraka panah tak panah wallahu a'lam. Sebab tu orang duk main keluar-keluar neraka tu baiklah. Dahsyat sangat azab dia. Naik tengok selok. Bas selok dah bangun mari. Aku rasa nak tengok syurga tu eh malaikat. Malaikat pun masuk Nabi Idris. Kerana dia nak mati, malaikat kata, wahai Idris, orang nak masuk syurga, nak masuk neraka, kena mati dulu. Lepas pun matilah aku dulu. Duk bahas dengan malaikat dua tu. Malaikat pun erat nyawa dia, awak lagi. Masuk dalam syurga. Sudah tengok syurga, Nabi Idris tak setubik dalam syurga. Tak boleh. Kena tubik. Malaikat kata, tak sampai asal lagi. Tak apa, tak apa masuk, aku nak tunggu sini. Nak tunggu sini. Akhir-akhir, Nabi Idris tak setubik. Tuhan pun suruh perintah suruh tubik. Maka tiup ruh masuk semula ke Nabi Idris. Hingga siapa Nabi Idris duduk di langit yang keempat sampai ke hari ini. Sebab tu Nabi jumpa dengan Nabi Idris.
nyawa sepa kita, ada kulit rupa sepa kita, bukan kata roh saja tak. Ha, dua orang Nabi hak tak ada wafat lagi, Nabi Isa, Nabi Idris alaihissalam. Kerana dia mati sekali seorang aja, pas Nabi Idris yang mati dah, bawa tiup roh masuk mula kan, tak mati dah lah. Nabi Idris kata, aku nak tunggu sini lah, duduk langit yang keempat ni aku nak tunggu masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Naik sampai langit yang kelima pula, Nabi jumpa dengan Nabi Harun. Jumpa dengan Nabi Harun, maka malaikat supaya itulah masuk langit tamu 2, 3, 4, 5 pun kena minta izin. Maka malaikat pun buka pintu lah, maka masuk Nabi. Tengok Nabi Harun ni janggut panjang, Nabi Harun ni janggut sekat pusat janggut. Nabi Harun panjang janggut dia saat ni, nak oyak tu hebat seorang Nabi saat ni. Nah, dengan sebab ni lah syariat Nabi kita tu sunnah tangguh janggut. Tak, kita ada janggut kosa duk cukur lah, boleh pahala taruh janggut tu tak? Kalau ada, taruh lah. Tak panjang pun tak apa, we ada janggut. Tanda-tanda kita ni orang soleh tak? Ni kalau tak ada taruh janggut, dia pasal tak khabar kata tua ni tak? Kadang-kadang janggut putih cukur tahu. Tak, taruh ni syariat. Sebab tu lah Nabi kita ni, sunnah. Nabi kata, sunnah Nabi, pia taruh janggut ni sunnah. Tapi kita cukur janggut, taruh misal. Pelih. Tak? Taruh janggut. Jumpa dengan Nabi Harun, sudah tu ucaplah selamat dengan Nabi Harun. Nabi Harun pun jawab salam Nabi Muhammad. Naik pula Nabi sampai ke langit yang kene. Naik langit yang kene pula Nabi Muhammad, jumpa pula dengan seorang Nabi, iaitu jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Inilah dalam Quran sebut kata Nabi Muhammad jumpa berulang kali dengan Nabi Musa. Nabi tak tahu lagi ni jumpa pasal mana. Jumpa Nabi Musa, kecek dengan Nabi Musa, siap berlaku dah. Maka drama dengan Nabi Musa ni adalah Nabi Muhammad setelah buka pintu, maka Nabi tengok Nabi Musa duduk dalam. Nabi Musa tu duduk menangis. Nah, kerana apa? Seorang ke seorang Nabi jalan tengok seorang sekali dengan Nabi Musa. Ramai umat duduk sekali dengan Nabi Musa. Maka Nabi bersabda, siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril kata, inilah Nabi Musa alaihi salam serta kaum dia. Tetakala itu Nabi Muhammad pun nah mengecupkan kepalanya. Nah, Nabi mengecup tengok kepala, tiba-tiba didapati hitam buritan orang duduk di tepi di kelingkala Nabi Musa alaihi salam. Nah, penuh orang tengok di pucuk kaki langit tu penuh manusia. Bapa ramai kita lalu. Maka kata baginya, inilah umat tuai hamba. Malaikat Jibril kata, itulah umat mu akhir zaman wahai Muhammad. No, ya tu umat akhir zaman ni umat yang paling ramai sekali. Umat akhir zaman ni ramai. Maka itulah, tapi ramai mereka. Jibril kata, umatmu ni 70,000 ni yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiada hisab. Umat Muhammad hok boleh masuk syurga Allah 70,000 tak kena hisab. Tak kena hisab, tak kena sabsun masuk syurga. Dan lagi malaikat Jibril pun minta, aku minta tambah, maka ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap 70,000 saat ni boleh syafaat pula 70,000 orang pula. Ha, itulah. Orang hok 70,000 saat ni tak kiralah 70,000 ni siapa dia. Sekatanya anak kita hok ngaji Quran, hok hafal Quran, anak yang soleh, boleh syafaat kita orang tua ni. Bahkan boleh syafaat keluarga dia. Ni umat kelebihan umat akhir zaman. Dan lagi aku minta, bahawa sudah minta kepada tu sudah dah, maka Nabi berduk kecek lah. Nah, Nabi Musa pun jawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil akhi wan nabiy salih, bil akhi salih wan nabiy salih. Ucap selamat sudah dah. Kemudian Nabi Musa pun kata, wahai Muhammad, nah, aku telah menyengkoh umat manusia Bani Israel ni bahawasanya aku terlebih mulia. Aku duk suka kata Bani Israel ni lah yang lebih mulia atas dunia ini. Tapi dok Nabi Musa kata, orang yang lebih mulia atas dunia ni ialah umat engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, umat akhir zaman ni lah yang terlebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka lalu Nabi Muhammad pun menangis. Nabi tengok Nabi Musa duduk menangis, maka kata orang baginya, apa yang menangis tu eh hamba? Kerana tiada beriman umatku malaikat sedikit saja. Nabi Musa tu duduk menangis sebab orang Israel, orang Yahudi lah ni tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Nabi Muhammad. Kerana apa? Israel ni dia pergi Nabi Isa, Nabi Musa, dia tak pergi Nabi Muhammad.
Kerana Nabi Muhammad jadi daripada keturunan Quraisy Mekah. Tapi Nabi belum pada ni daripada orang Bani Israel belaka. Orang hak mata biru, kulit merah, orang hidung macam tak serupa dengan orang Arab. Sebab tu dia tak terima, dia tak boleh terima. Tak boleh jadi Nabi akhir zaman ni daripada kaum Arab. Dia tak boleh terima. Sebab tu dia tukar habis kitab kitab Zabur, kitab Injil. Dia tukar habis dalam. Dia tukar dalam kitab Zabur, kitab Injil tu sebut belaka dah akhir zaman akan terima Nabi Muhammad akhir zaman daripada Quraisy. Sebab tu Salman Al-Farisi saat ni dia suka saing dengan pederi, suka saing dengan orang yang ahli kitab. Sebab tu Salman Farisi dia pergi cari Nabi. Dia duk saing dengan ahli kitab. Ahli kitab kata akan timbul Nabi akhir zaman ni, Nabi yang tak makan zakat, Nabi yang tak makan zakat, Nabi tak makan sedekah. Ada khotel di atas laki Nabi, khotamun nabiyin. Salman Farisi dengar gitu, pederi yang royak, Salman Farisi mari cari Nabi di Madinah ni. Kerana Madinah dulu tempat orang Yahudi. Mari jumpa. Akhir-akhir boleh selok kelain nak selok belakang Nabi, tengok khatamun nabiyin. Mula tu dia tengok tanda-tanda nabinya, orang mari sedekah buat taman Nabi. Nabi tak makan sedekah, Nabi Allah ke sahabat. Tapi sore lagi mari hadiah ke Nabi, Nabi makan hadiah. Ha, inilah tanda Nabi Muhammad. Sebab tu Salman Farisi meluk Islam jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni benda hak Nabi Musa duk menangis sebab umat dia tak beriman kepada Nabi Muhammad. Sapanya Nabi naik ke langit yang ketujuh. Nah, maka Nabi dan serta malaikat Jibril suruh buka pintu, pintu langit yang ketujuh. Maka buka pintu langit, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ha, ni Nabi Ibrahim alaihi salam hak ada duk sana di belakang Nabi tu Baitul Ma'mur. Nah, langit yang ketujuh ni ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur saat ni ni baitillah untuk penduduk langit. Malaikat duk tawah baitillah atas langit ni lah. Baitul Ma'mur ni duk betul molek dengan Baitillahil Haram. Kalau lah duk tah Baitul Ma'mur, tahu tokoh batu turun jatuh tah Baitillahil Haram di Mekah. Betul tu lah Baitul Ma'mur duk. Maka Nabi duk sana situ jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni Nabi yang nah salah satu, salah seorang daripada Ulul Azmi. Nabi Ibrahim ni cuba dia banyak juga masa hidup tah dunia. Nabi tah dunia ni 25 Nabi dan Rasul yang kita kena percaya ni, ada 5 orang Nabi yang terpilih oleh Allah. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dia dakwah tah dunia 1000 tahun dakwah. 1000 tahun dia dakwah, 95 orang yang masuk Islam. Nabi Nuh tak ni. Cerita dia panjang, saya tak royak sini. Yang kedua Nabi Isa yang banyak jasa. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, kekasih Allah. Sebab Nabi Ibrahim ni kerja dia jual tokong di Mesir. Ayah dia tu jadi budak raja, orang duk buat tokong. Keng-keng-keng buat tokong. Heng, ambil tokong pergi jual. Nabi Ibrahim heret dengan kata tolak, gerak-gerak-gerak. Eh manusia, belilah tokong ni kalau mau beli mu wadalah. Ya, Ibrahim kata. Belilah tokong ni kalau mau beli mu benganglah. Bengang oleh mana? Orang buat sendiri, duduk tembah sendiri. Tak bengang lah anak, Ibrahim kata. Ibrahim pergi jual hari-hari. Tak biasa laku, saya kehabut tokong. Hak ayah yang buat. Kelik royak ayah yang kata. Gana yang tak laku. Tak tahu ayah dia mau tak beli tokong. Akhir-akhirnya Raja Namrud tu, satu tahap, setiap tahun tu dia ada majlis tarik berhala. Amor kita ada kot tarik berhala ni. Ada tarik berhala tak? Keng-kong-keng-keng-kong-keng ada belakang. Siapa tarik berhala saat ni, semua orang dalam kota pakat tubik tarik berhala habis. Nabi Ibrahim pun tengok luar molek. Ambil kapok besar masuk dalam kota. Masuk takir berok-berok. Buat habis dalam kota raja saat ni, dia takir. Tengok ada sekor yang besar. Dia takir tak siapa, dia ratung kapok di telinga tu. Nabi Ibrahim ratung. Kelik Nabi Ibrahim rumah. Demo lain duk sok dah. Orang lain tak boleh dah takir tak kong ni. Sore yang boleh takir. Berohing tu, berohing. Orang yang jaga pintu kata buahing, buahing hok takir. Raja Namrud selalu dah mari di rumah Nabi Ibrahim. Mengigak Nabi Ibrahim hok gi. Raja tanya, "Wahai hing, pia takir tak kau semua dalam kota ni?" Nabi Ibrahim kata, "Lah Namrud. Hamu duk sembah apa mu tak tanya dia?" Hai Raja Namrud, mu tanya dia lah pia duk sembah. Mu duk sembah dia, mu tanya dia lah pia takir. Pan raja kata, "Ku nak tanyalah mana dia batu. Hamu duk sembah apa?" Nabi Ibrahim kata ke raja. Akhir-akhir tu biar besar. Hak besar seko hak Nabi gatung kapok sat ni. Maka Ibrahim kata, "Mu tanya hak besar tu lah."
Ya, ya tekok tak butuh lagi kan? Tanya besar tu. Raja kata, igak Ibrahim. Igak, pakak igak Nabi Ibrahim saat ni pakak kupuh kayu api. Sebab itulah dalam ayat hak tu heroyak ada ayat mari tu. Hak kita dah baca kulna ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim. Tengok ayat tu he kata. Gapo? Kami berfirman, Tuhan berfirman dalam surah Anbiya. Tuhan kata gapo? Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera Nabi Ibrahim. Tengok Quran jelah tu cerita hak sungguh ni. Nah, tapi akhirnya raja Namrud tu Tuhan nak hina dia mati dengan seekor nyamuk je. Masuk ke dalam hidung, fuat masuk ke dalam otak. Raja Namrud ni hebat tak hebat? Ngaku kata jadi Tuhan, sebab Firaun dah. Ngaku jadi Tuhan, ngaku jadi raja. Nak bunuh Nabi Ibrahim. Lepas pada ia punggah Nabi Ibrahim masuk dalam api, Nabi Ibrahim duduk dalam api sepengah duduk dalam egorishan dah. Sejuk lah, sedap duduk lah. Nah, akhir raja Namrud saat ni mampus dengan nyamuk. Carilah Tok Umar hak pandai ubat. Tok Umar pun mari macam-macam lah. Mari hak kata Tok Umar ni kata, wahai raja, wahai tuanku, nak ubat nyamuk duduk dalam otak mu saat ni tak payah. Kena ambil selipar kasut dua gu mari ikat lek tu lek ni gantung dia tekak hingga raja buat juga ni tengok tu hendak menghina kan. Ambil kasut mari dua gu ikat tali lek tu lek ni sakut dia tekak raja. Orang okay, pakak suka pok besar-besar raja pakak suka. Gila teruk dah raja dalam rup ya tu. Tok Umar tak hingga juga ni kelik. Tok Umar ni mari kata, "Hai raja, nyamuk yang duduk dalam otak kepala tuanku ni kena buat gini wahai raja. Kena putar kain lepas." Lepas tu katok kepala. Mada katok tu sampai mampuh kan gitu. Ya? Mampuh katok kan kain. Ya? Tapi nyamuk. Nyamuk yang makan dalam otak dia. Allahu Rabbi. Ni cerita yang tu yang jadi. Lepas jumpa dengan Nabi Ibrahim. Seteruslah Nabi Muhammad SAW. Duk berdialog dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, engkau adalah Nabi yang dipilih oleh Allah. Umat akhir zaman engkau pun akan dipilih oleh Allah SWT. Nah. Maka wahai Muhammad, umat engkau ni umat yang sangat do'eh. Linga do'eh, mata do'eh, fikir dia pun do'eh umat akhir zaman ni. Sebab kita ni orang tak urut ke, tubuh pun halu, amalih pun tak ada. Sebab itulah Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, musuruhlah umat akhir zaman kamu tanih paham kayu dalam syurga Allah. Kerana syurga Allah sangat luas, Nabi Ibrahim kata. Maka Nabi Ibrahim pun ajar, wahai Muhammad, suruhlah umat akhir zamanmu baca ini zikir. Iaitu baca la haula wala quwata illa billah. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Satu kali kita baca, satu pahau tumbuh kayu dalam syurga Allah untuk kita. Bak tu ni zikir pada Allah. Setengah riwayat kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hak tu pun tak apa, tumbuh satu pahau kayu dalam syurga. Ha ni Nabi Ibrahim hajar kepada Nabi Muhammad, suruh Nabi hajar kepada umat-umat Nabi, hajar kepada kita. Kemudian masuklah Nabi dalam Baitul Ma'mur. Hak Nabi Ibrahim duk tunggu saat ni, Nabi masuk dalam Baitul Ma'mur, ada 70,000 malaikat duk tawaf Baitul Ma'mur. Keliling duk tawaf Baitul Ma'mur saat ni. 70,000 masuk, 70,000 tubik, 70,000 yang lain pula. Balah tulah hingga sampai kiamat. Bahawa Baitul Ma'mur ni lah yang betul dengan Baitul Haram. Maka Nabi bersapa di sini dah, malaikat pun masuk Nabi tengok syurga gitu, tengok neraka gini. Sudah Nabi tengok, maka Nabi pun terus masuk di sapa di nah Sidratul Muntaha. Nah ni lepas pada langit ketujuh dah ni. Lepas pada langit yang ketujuh saat ni, Nabi tengok neraka, Nabi tengok syurga, maka Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belum pada Nabi nak naik saat ni, malaikat Jibril kata, ya Muhammad, anta wa rabbuka. Nabi Jibril hajar, Nabi Jibril kata Nabi, ya Muhammad, anta wa rabbuka. Wahai Muhammad, aku malaikat Jibril ni boleh naik setakat ni saja. Aku tak boleh naik dah atas nu. Kalau aku naik, terbakarlah aku kerana aku tak diizin oleh Allah naik atas nu. Maka malaikat Jibril pun hantar Nabi naik sampai di Sidratul Muntaha, malaikat dia tunggu bawah ni. Nabi naik sorang dia. Naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala Nabi pada tempat itu, Nabi pun berasa kenaling tak biasa gi ni sore duk naik sekali dengan malaikat Jibril sama sapa langit tamo duk di Mekah, sapa Aqsa duk Aqsa, sapa langit ikut tujuh naik kali dengan malaikat Jibril. Bos sapa depan Tuhan, Nabi sore dengan Tuhan. Nabi dua dengan Tuhan saja. Nabi pun rasa gerung. Maka Tuhan jadi sorok supaya dengan sorok Saidina Abu Bakar di atas.
Karena Nabi ni, orang Abu Bakar ni orang yang beriman dengan Nabi mula-mula. Sain Nabi lah Abu Bakar tok tua lagi. Tak? Ha, kalau kita dengan tok tua ni jarang nak sain dah. Jadi buku kalau tok tua lah. Tapi Nabi sain lagi dengan Abu Bakar, jadi tok tua Nabi lagi. Bunyi suara Abu Bakar atas tu, Nabi pun sekir Abu Bakar mari di mana. Tiba-tiba Tuhan royak, "Wahai Muhammad, itu adalah suara malaikat aku yang aku jadi supaya kamu tu tidak menakuti hati kamu." Nabi gerung ke naik patah nu saat ni. Apabila sudah jumpa dengan Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Tengok, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Tuhan dan malaikat sentiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhallazi," wahai orang-orang beriman, "sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Tuhan perintah suruh kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni kita salawat kedak lagi ke atas Nabi. Nah, inilah amalan yang siapa di sisi kita semua salawat ni. Sebab tu kita banyak salawat. Nabi royak dalam hadis banyak Nabi royak. "Man salla alayya hina yusbih asyara wa hina yumshi asyara adrakatu syafa'ah yaumil qiyamah." Siapa salawat ke atasku 10 kali pagi dan petang 10 kali pula, demo ni dapat syafaat daripada aku, Nabi kata. Sebab tu kita banyaklah salawat kata Nabi. Jangan nanti boleh maulud saja. Setiap hari dua kali, pagi petang dalam semaya tak nak kira dah, banyak kita salawat kerana banyak kelebih yang Tuhan nak bagi. Apabila Nabi jumpa dengan Tuhan, maka diangkat Nabi. Nabi boleh tengok wajah Tuhan. Nabi boleh tengok wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tak ada penutup, dengan tak ada dinding dah, Nabi tengok Tuhan. Nabi pun sujud turun depan Tuhan. Maka Tuhan kata, "Ya Muhammad." Maka Nabi kata apa? "Labbaika, ya Allah." Nabi sahut, "Aku sahut panggilanmu, ya Allah." Maka Tuhan pun terus lagi, Tuhan kata apa? Nah, maka Allah berfirman, "Angkatkanlah kepala kamu, wahai Muhammad." Nabi duduk sujud je ni, Tuhan pun suruh Nabi angkat kepala naik. "Dan pohonkanlah barang yang aku kehendaki, aku nak beri kepada kamu, wahai Muhammad." Tuhan kata, "Mu minta lah Muhammad, mu nak apa hari ni, aku akan beri semua yang kamu minta hari ni." Maka sabda Nabi, Nabi kata, "Ya Allah, ya Tuhan kami." Nah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau jadikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah." Ya Allah, Nabi tak minta selalu. Nabi duduk ngayuha, "Ya Allah, mu jadi kepada Nabi Ibrahim tu Khalilullah, kekasih kamu. Mu bagi segala-gala kepada Nabi Ibrahim." Tengok Nabi Ibrahim tak? Nikah dengan Siti Sarah, nikah dengan Siti Hajar, gitahu bining Siti Hajar. Nah, di tempat nak jadi Kaabah lah ni tu, dengan Nabi Ismail. Usaha tengok. Nabi Ibrahim ni nak anak. Tak boleh anak. Minta dengan Tuhan dengan sahabat ubah putih dah baru Tuhan bagi anak. Baru boleh anak Nabi Ismail, Tuhan suruh semulih. Nabi Ibrahim nak semulih anak dia. Gitahu tu, duduk di Mesir, gitahu Mekah tu. Ribu-ribu kilo gitahu. Sapa Siti Hajar kata, "Wahai abang, kenapa mari tok mo sini ni? Wahai abang, kenapa tok mo sini? Nabi tak kayak ke apa?" Akhirnya Nabi Ibrahim kata, "Ini perintah Tuhan." Siti Hajar kata, "Tak apalah kalau perintah Tuhan, ini selamat." Tengok, sebab tu nak boleh gelar Khalilullah. Maka Nabi pun bakitlah, Nabi Ibrahim tu jadi kekasih engkau, ya Allah. Memberi kepada dia tu raja yang paling besar. Maka Nabi jelas lagi, "Ya Allah, aku beri kepada Nabi Musa, boleh kacak denganmu, wahai Allah." Nabi royak lagi, "Ya Allah, mu beri kepada Nabi Daud sebagai raja." Nabi Daud ni Allah suruh dia, dia baca kitab dia saat ni tu, burung putih tu bah. Sedap suruh Nabi Daud. Dia batuk baca kitab dia saat ni, burung lupa nak tu bah, yatuh berobak-berobak burung. Setengah kata tu Nabi Daud baca kitab dia, air tu putih ngalih, sedap. Ni Nabi pun royak, "Ya Allah, mu bagi kepada Nabi Daud ni satu raja, satu nabi, satu raja yang paling besar." Dan juga Nabi Daud ni boleh meracau besi ni. Kalau tengok besi ni, Nabi Daud heret gitu ya besi. Boleh buat besi ni, buat jadi rupa mana Nabi Daud. Yang tu hai bagi kuasa kepada Nabi Daud, mukjizat dia. Bukit sebutir tu Nabi Daud pakai hapus gitu ya. Licin geling bukit. Ni Nabi royak ke Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi royak, "Ya Allah, aku beri kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat besar." Nabi Sulaiman tak? Nabi Sulaiman jadi raja lagi, jadi nabi lagi, jadi raja segala binatang yang ada atas dunia. Burung ikut perintah Nabi, setan, jin, iblis turut Nabi Sulaiman belaka.
Nabi pun royak kebesaran Nabi Sulaiman gini gini gini. Maka akhirnya Nabi pun royak, "Ya Allah, aku bagi kepada Nabi Isa saat ini boleh sapu orang mata buta, sapu hingga mata dia. Mau mati dah Nabi Isa, sapu jadi hidup semula." Akhir sekali maka Nabi pun royaklah, "Ya Allah, nah, mu bagikanlah apa yang kau bagi kepada aku." Nabi tak minta. Nabi suruh Tuhan bagi. Maka Allah berfirman, Tuhan kata gapo? "Wahai Muhammad, aku luaskan bagi kamu dada kamu." Ha, tengok Nabi boleh basuh dada dua kali. "Dan aku buaikan daripada kamu dosa yang ada dalam kamu saat ni. Dan aku angkat bagi kamu sebutan kamu." Tengok Tuhan kata, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Tuhan akak nama Nabi, suruh kita pakat salawat kata Nabi. Ni hak Tuhan bagi kepada Nabi kita. Jumpa dengan Tuhan, maka Tuhan pun royak lagi. Tuhan royak gapo pula kepada Nabi? "Aku jadikan umat kamu sebaik-baik umat di akhir zaman. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Tuhan jelas dalam Quran. Umat sebaik-baik umat tak ada dah. Umat Muhammad kita ni lah umat Muhammad. Sebab tu Nabi nak pejam mata, Nabi sebut, "Assalah, assalah ummati, ummati." Nabi saya ke kita ni. Nak pejam mata wafat Nabi, Nabi sebut umatku, umatku. Satu ketika Nabi nak wafat, Nabi duk sebut juga umatku, saudaraku, saudaraku. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa saudara kamu? Aku sahabatmu ni ya Rasulullah." Nabi kata, "Sahabat umatku nu, aku saya sangat. Dia tak biasa tengok mukaku, dia tak biasa dengar suaraku, dia tak biasa dengar, dia tak biasa duduk sekali dengan aku. Tapi dia berimej kepada aku, kita ni." Sebab tu Nabi kata, "Aku cinta, aku sayang kepada umatku akhir zaman." Ni kita, Nabi ingat kita sampai gitu. Sebab tu akhirat esok, Nabi cedek air telaga Kausar. Nak we kita minum setengah. Kalau kita pergi Madinah, telaga Kausar tu dia ada. Setengah riwayat kata telaga Kausar duduk di tiar raudhah, duduk tengah belakang mimbar tu. Situlah telaga Kausar. Maka pia boleh minum air telaga Kausar satu teguk saja, siapakah masuk syurga, tak dahga-dahga. Ni hak Nabi nak syafaat umat akhir zaman. Gi lagi Nabi, maka Allah Ta'ala pun royak, "Wahai Muhammad, aku jadikan awal-awal mereka yang dihukumkan pada hari akhirat." Umat lain jawab pada Nabi Adil, sampai kepada Nabi Isa, tak boleh masuk syurga selagi mana umat Muhammad tak sudah diperiksa. Ni besar umat akhir zaman ni. Ni tu hai bagi istimewa. "Aku jadikan 7 ayat dalam Quran, wahai Muhammad, boleh umat kamu tu duk buat baca ulang-ulang alik sama." Sebab tu baca Fatihah dalam semaya yang diwajib, yang dirukun tu. Tak sah Fatihah, tak sah lah semaya kita. Sebab tu ni tu hai bagi istimewa surah Fatihah. Dalam Quran ada 30 juzuk. Hipung dalam Quran, gibuh dalam surah Fatihah tu saja. Hipung dalam surah Fatihah, giduk dalam bismillah tu saja. Sebab tu 7 ayat dalam Quran ni baca molek kita, ngaji molek surah Fatihah tu. Ada gapo nak buat, nak ubat gapo, nak japi gapo, baca surah Fatihah sah pun mada dah. Karena Quran sebuah duduk dalam tu saja. Sebab itulah ni hak Tuhan bagi istimewa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas pada tu Tuhan pun perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 waktu semayah sehari semalam. Allah, Nabi pun terima semayah daripada Allah 50 waktu. Sudah pada tu Nabi tak ada gapo lah. Syukur Tuhan Nabi turun mari sampai di langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, "Wahai Muhammad, engkau lah bahagialah boleh jumpa dengan Tuhan." Turun Nabi sampai langit yang kena jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Hak nilah dalam Quran sebut banyak kali Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Wahai Muhammad, Tuhan we gapo kepada engkau dan umat engkau?" "Ya Nabi Musa alaihi salam, Tuhan bagi kepada aku saat ini 50 waktu sehari semalam. Ya Allah, wahai Muhammad, mu naik jumpa dengan Tuhan semula lah. Kerana umatmu tak akan boleh semaya 50 waktu sehari semalam ni, wahai Muhammad." Nabi paling tengok ke Jibril. Maka Jibril pun bawa Nabi naik jumpa dengan Tuhan, tawar dengan Tuhan. Lekat 45 waktu sehari semalam. Nabi turun sampai langit ni pula jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, "Muhammad, mu kena naik minta semula." Nabi duk ulik-alik gitulah. 5 waktu sekali minta, 5 waktu sekali minta. Siapa 5 waktu sehari semalam? Siapa kita hari ni? Subuh, Zuhur, Asar, Ngorik, Isya, 5 waktu. Siapa-siapa 5 waktu Nabi Muhammad turun jumpa dengan Nabi Musa pula. Nabi Musa tanya, "Gapo Muhammad? Sekat 5 wahai Nabi Musa." Maka Nabi Musa, "Muhammad, mu nak jumpa dengan Tuhan lah. Minta kurang lagi kerana umatmu tak gerak nak sembahyang 5 waktu."
Sebab apa? Sebab Nabi Musa kata umatku dulu ni, orang Bani Israel ni, aku perintah dua waktu ya semaya, dia tak boleh jaga sehari semalam. Tapi umatmu lima waktu mu tak boleh jaga Muhammad. Nabi Muhammad berkata, ya wahai Musa, aku tak tergamuk nak jumpa dengan Tuhan dah. Bekala ulah alik aku pergi jumpa dengan Tuhan, minta sampai lekat lima hak 50. Tapi nak royak kata satu, kita semaya siapa sama dengan 10 kebajikan. Ning akhir zaman umat ni, kita buat jahat so, Tuhan tanda so je. Tapi umat akhir zaman niat nak buat baik, niat saja Tuhan tanda dah so. Pakalau gi buat baik Tuhan wis 10 pula. Ni umat akhir zaman. Buat teh daripada Nabi naik tawar dengan Tuhan. Sebab tu kita semaya satu waktu sehari semalam sama dengan kita semaya 50 waktu. Tak, kalau kita nak hitung 50 waktu hak Tuhan mula-mula perintah saat ni tak. Sehari saat ni ada 24 je, maya 50 waktu. Makna kata seje kena semaya 2 waktu. Seje, setengah je, semaya. Setengah je, semaya. Tak tidur sampai ke kemak kita. Kerana seje 2 waktu nak maya lah mana. Tapi 5 waktu pun kita tak boleh jaga. Subuh kadang-kadang subuh gajah kita hari ni. Sebab itulah Nabi Musa tu suruh Nabi naik tawar. Maka sudah jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad pun turun mari sapa, sapa di Masjidil Aqsa. Sapa, turun mari. Belum subuh Nabi turun ni, sapa di Masjid Aqsa, malaikat pun ambil Nabi naik atas borok, klik di Mekah semula, pergi atas Nabi di Maulud Nabi, di Syabat Abi Talib. Sapa sini Nabi duduk nengung lah hari tu. Nabi duduk fikir walah mana, aku nak dakwah walah mana kepada umatku, kata aku pergi Masjid Aqsa semalam. Nabi serabut pula klik. Nah, pergi jalan malam saat ni sedap dah. Boleh tengok dengan ke benda-benda raib saat ni. Siapa Mekah, aku nak dakwah walah mana umatku akhir zaman. Nak royaklah mana kata aku pergi Aqsa. Sebab apa? Orang duduk Mekah nak pergi Masjid Aqsa 1,500 kilo lebih. Orang nego duduk di Mekah nak pergi Aqsa saat ni jalan sebulan. Berjalan dia sebulan. Tapi Nabi nak turun royak saat ni, pergi waktu Isya kelik belum subuh, pia nak cahaya. Turun mari tak ada pia cahaya, Nabi kata. Tapi tiba-tibanya mari Abu Jahal. Ha ni, ni orang profesional ni. Kalau orang Mekah saat ni, kafir musyrik saat ni tak ada dah. Orang kenal belaka Abu Jahal. Nah, bapak jahil, dia pandai belaka Abu Jahal, tapi jahil, tak si berimeh dengan Nabi. Pak darah Nabi juga. Abu Jahal mai, Muhammad, apa aku tengok muduk serabut nak royak, gapo aku Muhammad mu royak? Nabi pun royak, wahai Abu Jahal, semalam lepas Isya aku pergi Masjid Aqsa, tak ada royak naik langit lagi. Royak kata pergi di Masjid Aqsa di Palestin. Gapo Muhammad? Abu Jahal kata, "Kok Muhammad. Kalau gitu, kalau mu ada benda baik nak royak, nanti aku pergi turun. Orang-orang Bani, orang-orang Bani Hashim, anak cucu Hashim yang duduk dalam Mekah, aku nak turut dia mai beri pun sini, lepas tu aku nak suruh muraya Muhammad." Maka Abu Jahal tu lompok tu orang lah ni tengok Nabi. Tuhan tu suruh Abu Jahal pergi petuk orang mari. Pakat pelikung ada syarat ni, Muhammad nak royak cerita baik. Nak ke Nabi mari sapa, orang duduk likung Nabi semua, ha, Muhammad muraya mu gimana semalam? Nabi beraya lah, semalam aku Israq, aku duduk Mekah pergi Masjid Aqsa. Orang dengar tu hak ngangong-ngangong mulut. Hak tepuk tangan, tepuk sorok, ye ye. Hak tak tangan atas kepala, tak tangan atas kepala. Gila benar dah Muhammad. Baru ni kuasa hengor juga. Ah, kali ni gila dah Muhammad je kata. Pergi balas mana lepas Isya kelik belum subuh? Kita ni pergi sebulan Masjid Aqsa di Palestin. Dia pergi lepas Isya kelik waktu subuh, belum subuh. Nabi royak, aku pergi gini-gini pergi pakak sorok, pakak gapo. Akhir-akhir orang hok baru kelik nego di Syam, dia pergi di Palestin tu, dia kelik nego. Dia tanya, "Muhammad, aku nak tanya kamu, mau pergi Masjid Aqsa sungguh ke?" "Ya Nabi Muhammad, na'am aku pergi Masjid Aqsa." "Pas aku nak tanya, Masjid Aqsa ni ada berapa betul tiye?" "Ha, sudah kerja, Nabi bukan nak pergi bilik tiye sejek di Masjid Aqsa." Tak, Nabi nak pergi Isra, nak pergi jumpa Tuhan, tapi lalu Masjid Aqsa. Siap Nabi duk Nabi duk bimbang dalam hati, ku nak jawablah mana ni. Kalau ku jawab tak leh, fak ni kata bahawang syirat. Boya tanya, "Muhammad, ku nak tanya tiang Masjid Aqsa dia apa butung? Luah mana masjid dia?" Lalu itulah malaikat Jibril, Tuhan perintah suruh malaikat Jibril ambil gambar Masjid Aqsa, mari tak depan Nabi jugup besar gitu. Ha, tanya apa yang nak tanya Nabi hanya. Maka orang musyrik tanya, "Muhammad,
Tiada pel dia pun putung. Nabi pun bila 1, 2, 3, 4, 5. Ha, 5 putung tiada pel. Dalam dia pun putung dia. Nabi royak tiada gini-gini. Mana pak mi esmaya dia? Nabi tunjuk sini-sini. Ada pak kayu gitu. Tiada luah ni besar tu. Nabi royak kena, kena berlaku. Nabi royak. Siapakah keliling masjid rasul Nabi royak kena berlaku? Hak dia tanya saat ni. Eh, Muhammad pergi sungguh ni kalau gini. Pak hak lain kata, sehe berlaku tu. Sehe. Tak caya juga. Nabi royak sungguh belakang. Dia tak percaya juga. Kata Nabi sihir juga. Lalu itulah orang musyrikin pergi turut Abu Bakar mari. Makhluk Nabi dengan Umar Abu Bakar tak jauh ni. Kalau jalan 200 mil. Umar Abu Bakar ni duduk di tangga Hotel Hinton sekarang. Cekak tiga tu. Ya ada. Kalau turun dalam tu, tu tapuk Umar Abu Bakar. Pergi turut Abu Bakar mari. Wahai Abu Bakar, aku tengok sahimu tu. Hak nama mak tu. Okay? Dia kata dia pergi Masjid Aqsa semalam. Abu Bakar kata apa? Sadaqata. Sungguh Muhammad kata. Abu Bakar, sadaqata. Sungguh apa Muhammad kata? Kalau mu kata sungguh, mu pergi tempat dia. Dia duduk bayar, dia duduk ceramah gitu tu. Mu pergi tempat dia Abu Bakar. Maka Abu Bakar pergi jumpa dengan Nabi. Dia royak so, gitu, gitu, gitu. Nabi tak ada royak naik langit lagi. Baru royak aksa je. Abu Bakar pun katalah. Sadaqata, sadaqata. Benar, Muhammad kata ni benar. Ana ashadu annaka sadiqun. Ana ashaduka Rasulullah. Aku percaya belaka yang Muhammad kata dan Muhammad ini adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi percaya. Sebab tu Abu Bakar gelar Abu Bakar As-Siddiq tu. Nama dia Abdullah ibn Quhafah. Tapi gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi Muhammad. Ha tu turun mari. Maka melalui Isra' ni lah. Tuhan jelas satu ayat lagi. Tuhan kata dalam surah tu Isra', "Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas." Sesungguhnya Tuhan kata, dan tiadalah kami jadikan pandangan Nabi boleh jalan malam Isra' Mi'raj ini yang telah kami perintah, yang kami boleh tengok nabi-nabi tengok benda-benda ajaib itu sebagai satu ujian bagi manusia. Sebab tu bila lepas pada Isra' Nabi saat ni, ada yang masuk Islam, mengucap Islam. Ada yang Islam dah, murtad semula. Caya dah Nabi Muhammad jadi Rasul. Tapi pada dengan Isra' Mi'raj tak caya mula. Yatuh jadi kafir semula. Yatuh jadi kufur semula. Sebab tu Tuhan kata, inilah satu ujian. Allah, nak royak gapo Isra' Mi'raj? Heret panjang gitu melalu. Masa lajak dah tu, Imeh. 5 minit. 5 minit lagi. Nabi jelas dalam hadis. Awalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati as-salah, Nabi kata. Awal-awal amalan yang akan dihisab pada hari akhirat esok adalah sembahyang. Sebab sembahyang ni Nabi naik terima dengan Tuhan sendiri. Amalan zakat, amalan haji, amalan puasa semua siapa daripada Jibril alaihissalam. Tapi Nabi naik terima sembahyang. Sebab itulah saya nak oiak kesimpulan dalam hadis Nabi. Nabi kata gapo? Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tiga jenis manusia yang Nabi tak, yang Allah Ta'ala tak angkat semaya dia walaupun jekar daripada kepala. Tuhan tak terima tiga jenis orang ni semaya dia. Rajulun amma qauman wahum lahu karihuna. Seorang laki-laki hak jadi tu imej semaya tapi orang tak kenal pada dia. Orang tak suka pada dia. Nak jadi tu imej ratik. Baca Fatihah tu pun gagik-gagik. Baca Fatihah pun tak kena. Ya ada juga kita ni hak gila nak jadi tu imej. Kadang-kadang tu imej tak rokok, ya rokok dah. Nah, ni orang panggil gila dia tu imej. Orang hak jadi tu imej, makmum belakang tak kena ke dia. Sebab apa? Kukurangnya. Baca pun tak kena, pandai pun tak pandai nak jadi tu imej. Tapi jadi tu imej. Demoning semaya dia Tuhan tak terima. Mula sekali Tuhan tak terima. Yang kedua Nabi jelas dalam hadis, wa mra'atun batat wa zaujuha alaiha sakhitun. Yang kedua, perempuan yang tidur di waktu malam tetapi duduk dalam kemaruh itu lelaki. Ha, sebab tu kita orang perempuan nak tidur ni minta maaf kat abang kita atik. Eh, weh. Maaf kombo tiap hari ni. Ha, mau ambil duit dalam poket 2000 tadi. Ha, minta maaf kat abang nak tidur tu. Ha, dia kita royak dia tak ada gapai tak murih dah. Dah, weh. Maaf taklah nak tidur ni nak. Takut-takut ketuk nigam malam karang gak. Maaf bela-bela lah. Ha, kalau kita tidur malam, ha kat dia tu laki nak murih kita. Tuhan tak terima semaya kita. Ni orang okay, perempuan. Yang ketiga Nabi jelas wa akhawani mutasarimani. Nah. Wa akhawani mutasarimani. Yang ketiganya dua beradik yang berkelahi. Dua beradik duk baloh ni. Tuhan tak terima semaya ingatlah. Mati ayah gedah,
bagi saka tak kena. Kadang-kadang kakak tu hak jantan boleh dua, adik ni hak perempuan boleh so. Bapa bewi kat kita so. Balah dua beradik tak tegar siapa ke kemak tak tegar, raya pun tak tegar, tak pergi mari dua beradik. Demoni juga Tuhan tak terima semaya dia. Semayalah bekok kaki-kaki Tuhan tak terima sebab dia tak tegar dua beradik sat ni. Allah ni nak ayat besar kita ni. Bab-bab sebab tu kita kena tahulah. Dalam-dalam ni. So lagi masa ada 3 minit. Nabi jelas man hafaza ala solah akramahu Allah bi khamsi khisali. Siapa yang pelihara semaya ni? Karena Nabi timur semaya saat ni, Nabi kata siapa yang timur semaya, siapa jaga semaya 5 waktu, maka Allah akan memuliakan dia 5 perkara atas dunia ni. Orang jaga semaya, siapa waktu semaya ni, dok kita kadang-kadang orang bel Zuhur ni dekat-dekat ngasar tu baru maya Zuhur. Bapa pergi kerja ofis ke, pakai janguk muka nak basuh muka pun gitulah. Nanti basuh sekaligus maya 2 waktu lalu dah. Buat kuasa jamuk dia berat. Amen. Orang perempuan ramah ada jumpa ni. Sebab tu perempuan kena maya dia awal waktu. Sebab tu Nabi kata kalau kita jaga semaya tu hai jaga 5 perkara atas dunia. Gapo atas dunia? Yurfa'u anhu daikul aishi. Tu hai kat Nabi jelah terlepas daripada kesempitan hidup. Tengok kalau orang jaga semaya 5 waktu, hidup dia kerja tak ada berat mana. Ali napa? Motong ya pagi. Dak. Buat syalik kedai kopi, kedai pagi ya pagi-pagi. Tapi makan hidup anak dia ngaji habis belaka. Ngaji hafiz anak. Kerja dia tak ada nampak susah. Boleh maya jumaah 5 waktu sehari semalam. Senih hidup. Sebab dia jaga semaya. Yang kedua Nabi kata, wa'azabul qabri. Yang kedua, jauh daripada seksa kubur. Tengok orang yang rajin semaya. Jaga semaya. Dia mati dia kot. Orang. Kadang-kadang maya padah maya-mayak. Tok Imeh pada 1,000. Mari tu 3,000 semaya. Tak tahu mari di mana semaya. Kerana dia jadi orang jaga semaya sungguh. Maka dia mati, orang maya tak dia. Ni besar semaya ni. Yang ketiga Nabi kata wa yu'tihi Allahu bi kitabahu bi yaminih. Yang ketiganya Allah Taala beri surat catatan dengan tangan kanan. Jaya demo ni kalau boleh surat catatan dengan kanan, tangan kanan sebab tak ada kena hisap dah dia. Yang keempatnya tu Nabi jelas lagi wa yamurru ala siratikal barqi. Tak lakah titik sirat semacam dengan kilat. Allah titik sirat ni luah mana tak tahulah. Allah lah punya tahu. Dalam mana titik sirat wallahu a'lam. Tapi orang jaga semaya lakah semacam dengan kilat nyamba pah lakah ke palet sana tu. Yang kelimanya wayadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk syurga tak kena hisab orang jaga semaya. Sebab tu semaya ni besar tu hai terima sendiri. Lepas tu Nabi royak pula di akhir hadis wa man tahawana bis salawati aqabahullahu bi 15. Nabi jelas siapa yang tinggal semaya akan dihukumkan oleh Allah Ta'ala 15 seksa. Allah hak ni kita tak say ni. Nukutah ke sipun leh Isra' Merak nak royak hak ni malam ni. 15 kara hak tu hai kata uqubatan khamsun fid dunya. 5 kara ketika duduk atas dunia ni. Tuhan nak seksa orang tak semaya, tak jaga semaya 5 kara atas dunia. Allah Ta'ala menghilangkan keberkatan dalam hidup dia. Tak berkat demo ni kalau tak semaya. Kerjalah gaji besar mana, jadi pujakan mana, tak berkat dalam hidup dia. Yang kedua tu Nabi wayak Allah menghapuskan tanda orang yang soleh. Tengok orang tak semaya dengan semaya. Nah, orang yang tak semaya muka dia tu damu. Tengok cemar, tak ada pihak nak jumpa, tak ada pihak nak buat sign. Sebab Allah Ta'ala habis keberkatan dalam hidup, habis tanda orang soleh. Kalau orang soleh tengok mari jumaah sama maya jumaah sama maya jaga dia muka dia bersih nampak ada nur ada cahaya. Yang ketiga, setiap amalan yang dilakukan tidak dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Tak semaya so saat ni Tuhan tak terima amalan. Tuhan tak terima amalan dia sebab dalam hadis yang saya royak tadi tu. Kalau molek semaya Tuhan timulah semaya. Kalau tak molek semaya amalan lain batal juga. Yang keempat, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Anak minta doa tak siapa kemuk dia dalam kubur ni. Sebab tak semaya anak saat ni gatung tak siapa doa Tuhan tak terima doa dia. Nah, Rabbi firli ya Allah ya Tuhan kami, wali walidayya apalah dosa kami, apa dosa dari ibu bapa kami, warhamhuma semacam mana ibu bapa kami hormat kami. Nah, kama rabbayani sagi dia semacam kami duduk haluh-haluh gitu dak. Tak siapa kau orang tua sebab anak tak semaya. Yang kelima, azab tak dunia saat ni ketika dia hidup tidak dikira dari doa orang-orang yang soleh. Sebab tu kita ada sebut awaladin soleh saat ni tu. Hak kata anak yang soleh. Kalau kita tak semaya, kita buat amalan gapo tak siapa ke mak kita. Karena tak bila kata orang yang soleh.
Wasalasun indal maut. Tiga karuh waktu yang nak balasnya, seksa ketika dia sebelum nak mati. Orang tak semaya, orang tak jaga semaya sebelum nak mati, Allah Ta'ala mati dalam keadaan hino. Hino, tak ada pihak nak ginawak, tak ada pihak nak gali kubur, tak ada pihak nak mayat-mayat. Nyanyolah orang tak semaya ni. Minta hai tunjuk dah tadi dunia ni. Yang keduanya, seksa ketika dia nak mati. Nah, indah. Ketika dia sebelum nak mati saat ni, mati dia keadaan yang lapar. Tak cukup makan. Nah, mitok lah nasi, mitok air, mitok gapo, mitok nak makan tapi tak boleh makan. Seksa ni orang tak sembahyang. Yang ketiga mati dalam keadaan dahaga. Orang-orang air mari, air banyak mana mari makan tak tak hilang dahaga. Wasalasun fi qabrihi. Tiga perkara pula duk dalam kubur. Allah ni, mati dah. Duk hidup pun kena seksa tu hai. Nak mati pun kena seksa, masuk kubur pula kena seksa juga orang tak jaga sembahyang ni. Disepitkan kubur sehingga berselisih tulang rusuk dia. Orang tak jaga sembahyang. Allah na'udzubillah. Oh, kita tak apa, kita mati ni sejik kita Tok Imam baca talqin. Tak apalah Tok Imam duduk atas. Tak apalah ajar baca kuluhu, tak apalah duduk atas. Kau duduk dalam tu gapo temu dengan malaikat tu. Jakoh tu bit tiga jakoh marabbuka. Tak leh jawab, pom turun tujuh lapis langit ni korek naik semula pula. Tanya pula siapa kemat. Ni orang tak jaga sembahyang. Dan yang kedua, dinyalakan api api dalam kubur dia hingga tergelepas siang malam. Tak ada lah ustaz dalam kubur hai jangan. Ruh kita tak ada lagi. Yang ketiganya, didatangkan kepadanya ular sujaul aqra. Ada seekor ular dalam kubur tu. Ular hak bisa kepala botok, mata sinar sepenga kilat. Ular ni nanti nak patut kita dalam kubur sebab tak jaga sembahyang, sebab tinggal sembahyang. Wasalasun inda khurujihi minal qabri. Tiga perkara pula Nabi kata ketika keluar daripada kubur. Tadi hidup tak dunia kena seksa, nak mati kena seksa, masuk dalam kubur kena seksa, nak tubik kubur pula pada tiup sesekala saat ni kena seksa pula, menyusahkan timai amalan dia pula. Allah na'udzubillah. Minta jauh lah payah Tuhan nak timai amalan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala murka, Tuhan marah sangat. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah hak ni nak oyak atau Isra Mikraj ni hak besarnya ni sembahyang. Sebab gapo kita suruh sembahyang? Sebab gapo dok tekebak sembahyang? Sebab ni. Sebab besar sangat Nabi naik terima langit. Langit yang ketujuh nak jumpa dengan Tuhan sendiri terima sembahyang. Turun mari kita tak sembahyang. Tu Nabi tawawi kita dah hak 50 lekat 5 waktu. Kalau kita tak jaga juga, nanti tengoklah. Hak mari dengar semua, hak duduk dengar dalam Facebook ribu-ribu lebih ni, jaga baik sembahyang. Kalau tak sembahyang akan jumpa dengan seksa hak Nabi jelas. Sebab tu kita nak buatlah mana we jaga sembahyang. Kita kena tanih dalam jiwa anak-anak kita. Nabi kata gapo muru sabiyya bisalah. Suruhlah anak kamu sembahyang iza balagha sab'a sini, apabila siapa umur 7 tahun. Suruh anak kita sembahyang 7 tahun suruh. Best sembahyang weh. Best sembahyang be. 7 tahun. Wa iza balagha 10 sini fadribuhu 'alaiha. Kalau siapa 10 tahun tak sembahyang lagi, rotailah. Piaklah anak kita. Ni peluang Nabi suruh. Dan kita suruh mari 3 tahun sampai 10 tahun tak nak suruh dah. Ya sembahyang sendiri, lekat sembahyang sendiri. Sebab tu besar sembahyang ni. Nah, itulah lebih kurang kesimpulan Isra Mikraj nak ayat atas sembahyang ni sangat besar tah kita. Nah, orang perempuan pun supalah. Orang perempuan cuma yang ada fisik sikit tu, hawi uzur dia sebulan sekali tu, boleh berehat dia tak kena sembahyang, tak kena qada. 7 hari ke 15 hari ke uzur dia, dia ada uzur tak sembahyang. Nah, tapi orang lelaki sembahyanglah. Sebab itulah ni buku sembahyang besar. Lepas tu Tok Imam masa pun lajak lagi 10 minit lah. Adik kakak ada gapo lagi nak tanya lebih kurang tu? Ada gapo nak tanya lebih kurang? Kasar dah. Ah, nak tanya gapo? Saya minta maaf dah. Kerana saya tak pandai nak buat wisuka. Nah, orang lain pandai cara muhah wisuka tapi saya tak pandai nak buat wisuka. Saya style saya tu bukan nak wei orang kelakar dak, bukan nak wei orang suka dak. Kalau wei suka kena wei tinung, teng tok teng ngok noh. Kon bai kai kreat tak apalah. Lepas tu so lagi dalam majlis Isra Mikraj ni, ia barang yang kena menakutkan. Kita nak wei suka heha parti tak leh. Nah, dengar tu wizuk dengan benda hon Abi jumpa. Sebab itulah kalau kita ambil hak mana so ya dalam royak Isra Mikraj sat ni, kita boleh pakar dalam kita, boleh ingat kata kita ni hidup kena mati belaka. Cumanya bangat dengan cepat. Patutlah ni duk mengebok lah dengan penyakit-penyakit virus corona ni, pakai duk jagalah. Ha, sebab itulah saya minta maaf lah kalau kasar bahasa, kalau salah silap saya minta maaf. Nah, patut jangan buai angin kereta lah kalau kasar tu. Nah, saya nak kelit rumah lagi tadi, patut esok nak masuk radio lagi.
Ambu yang ni saya kereta sudah tak apa rumah dah malam ni. Nah, bini saya duk tengok dalam Facebook live ni. Takut setuh bab bini dua bukan apa dak. sudah. Awak kecek bab bini dua klik teh di tok tua. Saya tak boleh kalau kecek bab bini dua ni. Orang muru. Nah, sebab itulah. Lepas tu tengoklah majlis agama kita mari duduk saat ni bukan saja dak. Tengok noh duk akik makan ni dah belah-belah noh. Ada tepung dah. Nah, duk dah tak duk atas mozek gapo boleh makan tepung pula. Kalau tak ada soalan gapo insya-Allah lah. Mari kita pakat-pakat doa, kita minta jauhlah daripada fitnah-fitnah hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali washabbi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Wa min azabil qabri, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada seksa kubur ya Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada fitnah dajjal ya Allah, yang dajjal akan turun atas dunia untuk nak tipu orang-orang Islam ya Allah. Jauhkanlah daripada kami ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, hormatilah ibu bapa kami ya Allah, semacam mana mereka hormati kami di masa kecil kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada penyakit-penyakit baras ya Allah, penyakit bala, penyakit sopok ya Allah. Wal junun, ya Allah, jauhkanlah kami daripada penyakit gila. Wal juzam, ya Allah, jauhkanlah kami daripada penyakit-penyakit kulit. Wal virus corona, ya Allah, jauhkanlah kami daripada penyakit-penyakit wabak taun wairah corona yang duk mengebak hari ni. Wal udwiyati minal asqam, wal udwiyati wa misayil asqam, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada penyakit-penyakit, semua penyakit yang mengebak, yang berjakit, yang mudah-mudah hari ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.